kayak Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman? Semoga pada baik-baik ya. Nah, untuk live streaming kita kali ini, aku akan ngebahas seputar koleksi-koleksi kita, mulai dari kebaya hingga batik. Nanti akan aku review juga semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, boleh banget nih dicek-cek dulu aja keranjang kuning kita di bagian pojok kiri bawah, karena saat ini kita lagi ada 37 produk nih kayak di dalam keranjang kuning. Jadi lagi banyak banget nih kak koleksi-koleksi kita ya. Buat teman-teman boleh banget di scrolling aja dulu keranjang kuningnya. Nanti kalau sudah ada yang suka juga boleh banget di komen-komen di kolom komentar biar aku bisa jelaskan detailnya satu persatu. Nah, kita bisa mulai ya teman-teman untuk live streamingnya. Aku akan mulai dari yang aku pakai sekarang. Yang aku pakai sekarang ini ada di etalase nomor 4 untuk kebaya Zara. Ya, dia model tunik ya kak, dengan panjang di sekitar 90. Aku lagi pakai di warna blue. Ya, cakep banget ya kak, dia warna-warna biru muda gitu ya, warna biru blue. Warnanya juga biru muda yang kalem gitu kak, jadi cakep banget nih. Oh, ada komen nih kak dari kakak Desi. Kakak Desi ya, kak spill songket hijau sage. Oke, boleh banget ya kak Desi. Untuk sagenya dia seperti ini, coba aku ambilkan ya untuk di warna sage. Nah, dia untuk songket sagenya kita ada di etalase nomor 18 ya Min ya. Betul ya kak, untuk Adesi, untuk BB75. Untuk BB75 kakak bisa ambil di size double XL. Coba aku bantu jembrengin juga untuk yang size double XL nya biar kakak Adesi juga bisa lihat untuk gambaran size double XL kita seperti apa. Ya, di warna sagenya dulu ya kak ya. Untuk di warna sage dia seperti ini. Dan aku ini tuh akan jembrengin di size double XL kita. Dia dengan LP atau lingkar pinggang di 114 cm. Ya. Seperti ini kak ya. Nah, ini kak. Untuk detail size bang, double XL kita. Toko, ya, untuk double XL kita dia kira-kira. Jadi ibunya ke toko bang. Oke, boleh detail motifnya. Untuk detail motifnya dia seperti kakak Desi ya. Untuk detail motifnya dia kurang lebih sama kakak, di setiap warnanya dia sama ya untuk motifnya. Untuk di bagian bahan soket yang shiny-nya ini dia tuh berwarna silver ya kak, semuanya dipadukan semua warna silver, dia berbeda di bagian warna dasarnya aja ya, kak. Untuk detail di songket sage dia seperti ini ya, dia paduan dengan warna silver ya kak. Untuk sage dipadukan dengan warna silver, cakep banget ya. Untuk detail motifnya kelihatan simple tapi elegan teman-teman. Jadi untuk contoh di size double XL kakak Desi ya. Untuk contoh size double XL kira-kira seperti ini. Dia dengan LP 114 cm. Dan juga untuk panjangnya di 98 cm kak. Dan juga untuk rock socket ini dia gak stretch ya teman-teman. Jadi harus diukur LP dulu ya, atau lingkar pinggulnya, agar gak salah size nantinya kakak. Oke. Apalagi buat teman-teman yang mungkin punya pinggul dan juga paha besar, mungkin body access juga. Oke. Dari kak Desi ya, aku tinggi badan 157, motong nggak ya bawahnya, takut kepanjangan. Oke, untuk kak Desi mungkin kita gak rekomendasi untuk potong, karena di bagian bawah pun dia ada detail motif ya kak. Namun kakak boleh mungkin agak dinaikin ke atas aja nih kak, karena kalau kebaya kan biasanya kebaya di luarnya teman-teman gak dimasukin. Jadi mungkin kakak boleh dinaikin sedikit ke atas ya, karena untuk bisa TB 157 gak terlalu ini kok, gak terlalu panjang nantinya ya. Atau kalau kakak Desi mau potong, di sini kan mohon maaf, di sini ada detail sedikit motif ya teman-teman. Kakak boleh potong setengahnya sini biar masih tetap ada detail si motif bawahnya. Bisa juga kok dipotong kalau misalkan masih 2-3 sentian masih aman ya. Kalau ada sih bisa juga dipotong, namun kalau misalkan masih mau kayak gini kakak boleh diikat aja sedikit karena pas pemakaiannya. Ya kak, seperti untuk size double XL ya di etalase nomor 18 kita untuk rock songket. Aku ada contoh di warna hitamnya ya kak untuk yang size double-nya. Tapi untuk yang sage juga ada. Yang sage juga ada, cuma di display kita lagi pegang yang di warna hitam, oke? Okay? Untuk adisi seperti kak, untuk songket kita. Ya, kalau kakaknya suka tipe-tipe rok songket nih ya, yang looks-nya mewah nih, kakak adisi bisa banget ambil rok songket kita etalase nomor 18. Ya, kak? Karena dia dari detail desainnya, dan juga detail si motifnya, warna juga cakep-cakep banget teman-teman. Jadi kakak adisi boleh banget langsung aja digercep ini ya, untuk rok songket kita etalase nomor 18. Ya, seperti itu kakak, oke? Okay? Ya, lanjut lagi. Ayo buat teman-teman boleh dikomen-komen lagi aja. Kakaknya mau di spill lagi atau seberapa? Nanti akan aku bantu jelaskan detailnya satu per satu ya. Nah, seperti kakak, untuk songket kita ini juga ada beberapa warna kak ya. Kita lumayan banyak warna teman-teman untuk songket, sekitar ada 7 warna. Ya, dari warna-warna gelap, warna-warna cerah kita juga ada ya kak. Untuk warna softnya kita ada warna sage, ada warna rose gold, juga ada warna biru. Kalau untuk warna gelap kita ada warna hitam, navy, maroon, dan juga mocha. Ya kak, seperti itu. Untuk songket kita. Ya, songket pun kita salah satu produk baru ya teman-teman. Songket pun dia salah satu produk baru kakak. Seperti itu, oke? Okay?
Ada timin dari kakak Dewi. Oke. Kalau sage kayaknya nggak ada motifnya, Kak, yang bawah. Nggak seperti hitam. Oke, dia mungkin karena warnanya cerah jadi tidak terlihat ya. Coba aku akan deketin juga ke kakaknya. Nah, seperti ini. Ya. Untuk yang sage, oh iya betul kakak, untuk yang sage dia sama ya dengan yang atasnya. Berarti ini aman, misalkan mau dipotong juga. Ya kak, seperti ini ya untuk di warna sage. Ya kak, di warna sage, di etalase nomor 18. Ya, ada juga nih kakak Dewi. Oke, lihat songketnya warna moka. Oke, boleh. Untuk songket di warna moka dia seperti ini. Untuk songket di warna moka, nah dia seperti ini kak. Ya, untuk songket kita di warna moka ini kalau kakaknya suka warna netral ya kak, bisa banget nih ambil di warna moka. Karena bisa buat ke atasan moka juga, bisa ke atasan latte, ke atasan coksu, ke atasan milo. Ya, percoklatan masih bisa banget ke warna moka kita, Kak. Seperti ini. Ya, untuk etalase 18 di warna moka. Untuk Kak Dewi, ya. Cakep banget ya, Kak. Ya, untuk detail songketnya ini kita cuttingannya span, teman-teman. Ya, Kak, kita cuttingannya span, jadi dia straight cut gitu. Dan juga di bagian bawahnya ada detail slit. Ya, jadi ada, tetap kita pasti pakai kelihatan ada, pakai ke, pakai lilit teman-teman, pasti pakai tetap ada kesan lilitnya, jadi cakep banget ya. Dan juga dia detail kancing dan juga selotan di bagian belakang, ada karet kanan kiri juga yang bisa stretch ya. Untuk detail rok songket kita, dia rok songketnya easy to wear banget ya kak, bisa langsung pakai aja ya kak. Kakaknya gak perlu lagi untuk pakai rok songket yang lilit, dia diputer-puter dan juga diikat, udah gak perlu ribet lagi nih kak. Kita sudah bikin yang simpelnya nih ya, tinggal pakai tapi tetap ada kesan lilitnya di bagian bawah. Seperti ini ya untuk rok songket kita di etalase nomor 18 ya kak, cakep-cakep banget nih ya untuk warnanya dan juga untuk size-nya pun kita ada 3 teman-teman ya. Untuk rok songket kita punya size ya, ada ML juga langsung ke double XL ya, kita tidak XL-nya. Oke, seperti itu. Oke kakak ya, lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Ayo buat teman-teman boleh banget di komen-komen lagi aja, yang mau ditanya-tanya lagi ya, yang mau di-spill lagi ayo boleh banget di komen-komen kak. Ya, kita lanjut lagi nih Min ke yang lagi aku pakai ya, di etalase nomor 4 teman-teman. Yang lagi Min pakai saat ini di etalase nomor 4 untuk kebaya Zara. Ya kan, untuk kebaya Zara di sini kita ada beberapa warna juga. Ini aku lagi pegang di warna mint. Ya Kak, ini aku lagi pengen di warna mint juga. Untuk kebaya Zara ini dia model tunik ya Kak, dengan panjang di sekitar 90 cm. Dan juga kita pakai bahan tile, dia sudah full furin juga pastinya dengan bahan kaos. Jadi pasti pun sudah nyaman dipakainya. Ya Kak, dan juga dia ada detail retret yang depan, bisa juga nih buat kakaknya yang busui. Ya, kita juga kasih tambahan detail-detail payotnya di bagian leher dan juga di bagian depan. Jadi cakep banget ya detailnya. Dan dia ini ada sedikit cuttingan di bagian bawah. Seperti ini, Kak. Jadi walaupun dia model kurung, tetap leluasa pakainya, tetap ada space-nya. Jadi nyaman Kak, untuk pemakaiannya bagian depan, untuk di bagian belakang. Ya, walaupun di bagian belakang polosan aja, tapi tetap kelihatan mewah ya, Kak. Karena dari bahan sendiri pun dia udah cantik banget, teman-teman. Sudah ada free untuk maskara juga. Ya, Kak, sudah ada free untuk maskara juga. Untuk pembelian etalase nomor 4. Ya, Kak, kita di beberapa etalase ada untuk yang ini juga, teman-teman. Di beberapa etalase ada untuk free maskara juga. Ya, ada free maskara juga di beberapa etalase. Nah, apalagi kalau teman-teman nambah satu lagi untuk roknya, untuk bawahannya kakak bakal dapat juga untuk free hijab ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat free hijab juga nih atau pembelian one set. Jadi atasan dan juga bawahan. Jadi kakak check out dua item dan akan kita selipkan di paket kakak untuk free hijabnya. Dan juga untuk free hijab ini dia warna kita kirim warnanya random ya, teman-teman. Kita kirim warnanya random ya, seperti itu. Oke. Ayo buat teman-teman body komen-komen lagi aja ya. Oke, kita lanjut lagi nih Min ya. Ke etalase berikutnya kita coba ke etalase nomor 1 nih Kak untuk produk terbaru kita. Ya untuk kebaya, untuk kebaya gamis ya, betul. Untuk kebaya gamis Kayla. Ya, Kak. Ini kita model gamis pertama ya. Kita model gamis pertama nih Kak untuk kebaya Kayla ini. Ya dia itu untuk kebaya Kayla ini dia dengan bahan tile. Dia sudah full print dengan bahan satin, teman-teman. Jadi kita pakai bahan satin. Untuk satinnya pun kita pakai satin yang premium. Jadi dia lembut ke kulit ya, teman-teman. Pasti nyaman pakainya. Dan juga dia di-mix dengan bahan tutu. Di bagian lengan dan juga di bagian samping badannya. Tepatnya, Kak. Ya. Oh, dan ya dengan Kakak Dewi. Lihat terakota di patungnya. Oke, untuk terakota di patung juga etalase nomor 1 ya. Untuk terakota di patung juga ada etalase nomor 1. Namun mohon maaf sekali aku lagi pegang di gantungannya. Jadi mungkin aku spill di warna ini dulu ya Kakak Dewi ya, di warna nasinya. Dia seperti ini Kak. Untuk detailnya dia sama kok. Ya. Dia juga ada tali di bagian kanan kiri yang bisa diikat ke belakang. Jadi bisa ngebentuk pinggang juga nih Kak. Cocok buat teman-teman yang suka di bagian pinggang kelentur. Ya, bagian depannya. Terus di bagian belakangnya dia ada detail resleting. Ya, dia punya detail resleting. Jadi dia ini gak busi ya. Terus saya telah nomor 1. Untuk panjangnya jadi sekitar 137 cm.
Kak. Untuk etalase nomor 1, kebaya gamis Kayla. Ini cocok banget nih buat dipakai ke kondangan ataupun buat seragaman nih, Kak ya. Buat seragaman itu cantik banget ke etalase nomor 1. Oke. Ya, apalagi pilihan warna kita pun banyak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi ya, Min ya, dari Kakak Revani. Spill patung yang tengah, Kak. Oke, yang tadi Mimin spill ya. Untuk yang barusan Mimin spill di etalase nomor 1. Ya, Kak, tadi Mimin spill di warna navy-nya. Untuk yang dipatung di warna batanya. Kita juga ada warna lainnya, coba menyusul juga ya. Di warna lainnya kita contohnya ada di warna bata, teman-teman. Sorry, taro ya. Untuk di sekalian warna taro. Ya, kalian okay. Sama kruat. Dipatung oranye etalase berapa? Di etalase nomor 1 ya, sayang. Betul, ya. Yang udah Mimin pin. Oke okay, ya. Betul ya, Kak. Ya aku lagi pengen di variasi warna taronya, Kak ya. Aku lagi pengen di versi warna taronya di kakak kruat seperti ini. Jadi model gamis kebaya gitu, teman-teman. Ya cakep banget ini. Kalau kakak non hijab juga bisa ya pakainya. Jatuhnya dari jadi dress, Kakak. Kalau misalkan kakak non hijab. Jadi bisa non hijab dan juga bisa untuk hijab, ya Kak ya. Untuk detailnya, dia tuh juga di bagian lengan cuttingannya agak sedikit balon. Jadi cakep banget, Kak. Ya aku pengen di warna taro. Kita ada 4 size, mulai dari M hingga double XL-nya. Ya Kak, ini lengkap banget nih untuk size di etalase nomor satu kita. Lihat dan, Kak, depan belakang. Oke, boleh ya, Min ya, dilihatin di ya. Di bagian depan, seperti Kak, di bagian depannya, dia sebenarnya polosannya, teman-teman. Namun kita main di bagian bahan ya, Kak. Bahannya kita pakai bahan tinggi dan kita kasih detail, kita kasih banyak detail untuk bling-bling dari detail payet. Ya, Kak, kita kasih banyak detail payet seperti ini. Dia payet yang pipih gitu, teman-teman. Dia nyatu sama si bahannya. Jadi dia yang ngasih kesan bling-bling ini, Kak. Ya, jadi kelihatannya simpel ya, teman-teman. Seperti kata bagian depan, di bagian belakang dia ada resleting. Dia kurang lebih sama kakak depan belakang seperti ini. Ya, bagian resleting, bagian belakang resleting, bagian depan dia selapatnya, Kak. Untuk tipe kerahnya dia tipe kerah Shanghai, teman-teman namanya. Seperti ini ya. Untuk etalase nomor 1 kita, untuk yang dipakai patung juga di warna batanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya, Min ya. Buat kakak Flowers dan kakak Kurnia ya, Kak, okay. Spill navy yang di belakang. Oke, okay, ya. Etalase nomor 9 Kak ya, okay. Di etalase nomor 9, coba ini Mimin spill di warna lainnya, di warna taro. Karena mohon maaf banget untuk navy-nya, aku sedang gak pengen digantungan, teman-teman. Jadi aku spill di warna lainnya ya. Aku akan jelaskan untuk detailnya etalase nomor 9 nih, Kak. Kita pakai bahan tile spider, dia juga sudah full furing kakak dengan bahan kaos. Dan dia ada detail payetnya di bagian leher dan di bagian pinggangnya. Ya, Kak, dan juga untuk payetnya pun dia simple ya, minimalis, jadi gak kelihatan terlalu heboh, teman-teman. Jadi cakep banget nih ya detail payetnya, dan dia ada detail tali pinggang juga, jadi bisa ngasih kesan lebih slim di badan kita. Jadi model penguin kakak dengan panjang belakang 100 dan panjang depan di 70 bagian depannya. Terus di bagian belakangnya dia ada red slotting juga seperti ini ya. Untuk etalase nomor 9 aku lagi pengen di warna taro. Untuk yang dipatung warna navy lagi di pairing sama etalase nomor 18 untuk songket navy juga ya. Untuk 9 ini juga lagi banyak banget nih yang check out dengan pasangannya di dengan dipasangkan di etalase nomor 18, teman-teman. Lagi banyak banget tuh, Kak. Ya, antara 9 juga 18. Ya lagi banyak banget yang ngambil untuk looks itu, teman-teman. Jadi kakaknya yang mau juga boleh banget ya, Kak. Cakep banget ya untuk misalkan 9 digabungkan sama 18. Looks-nya kira-kira seperti yang dipatung. Seperti ini, ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Kalau kruat tadi ya, Min ya, bawahnya Kak ada sayapnya. Untuk bawahnya itu dia ada detail bahan tutu kanan kiri. Jadi mungkin dia ada sedikit detail-detail gitu ya di bagian samping. Ya Kak, seperti di bagian bawahnya. Ya atau di bagian bawah di etalase nomor 1. Satu ya, Min ya. Betul. Dia ada bahan tutunya Kak di bagian samping. Mungkin bisa di kayak sayap gitu ya Kak di bagian samping-sampingnya. Seperti Kak, untuk kakak kurban. Ya di bagian bawahnya. Ya dia sama kok di bagian bawahnya dia seperti ini. Ya, dia panjangnya di 137 ya, teman-teman. Panjangnya di sekitar 137 cm ya. Oke, lanjut lagi. Oke, sekaligus ya, Min ya, buat kakak Satmi, spill belakang terakota yang betul. Lagi Mimin pegang tadi ya, Min ya. Betul ya. Etalase okay. Nomor 1 nih, Kak. Etalase nomor 1 yang udah Mimin pin. Oke okay, ya. Produk terbaru kita nih, teman-teman. Lanjut ya, buat kakak Tira, spill couple AS coklat, Kak. Oke. Okay. Itu AS coklat. Ya, di sini aku akan contohkan kemeja panjang dan juga untuk rok lilitnya Kak ya. Untuk AS coklat, nah seperti ini. Untuk kode AS ini dia bisa banget dipakai buat anak muda nih, teman-teman ya. Untuk kode AS dia seperti ini. Ini ada AS coklat. Untuk AS coklat ini dia ada dominan warna hitamnya juga ya. Jadi pasti pun warnanya netral nih Kak, seperti ini. Aku lagi pegang dengan pasangannya di rok lilit ya. Untuk rok lilit pun kita sudah kasih free juga untuk ringnya. Untuk ring roknya kakak ya sudah kita kasih free juga di paket kakak nanti ya. Untuk pembelian rok lilit dia ada rok lilit, ada kemeja panjang ya. Untuk kode AS coklat untuk kakak seperti itu, untuk kakak Tira ya seperti itu. Oke okay. Oke okay, lanjut ya.
Buat kakak, kakak kurus tadi ya, Min, ya. Kalau BB 56, tinggi badan 150, pakai size apa, Kak? Oke, kakaknya bisa pakai di size XL berarti ya. Kakak kurma tuh kakak bisa ambil di size XL. Kakak mungkin boleh diukur lagi dengan LD-nya. Kakak boleh ukur LD dulu. Ya, disesuaikan lagi, dicocokin lagi sama size chart kita. Oke, okay. Oke. Kira-kira di size XL nih buat kakak kurma. Ya, Ya. lanjut berapa desi ke meja panjang belakang? Kakak itu ukuran apa di patung? Oke, okay, kalau yang dipakai patung ukuran XL, teman-teman. Untuk yang lagi dipakai patung, yang cowok, untuk kemeja panjang, ini lagi di size XL ya. Untuk size XL kira-kira seperti itu, teman-teman. Kita ada 4 size, mulai dari M hingga double XL. Yang tadi dipakai patung di size XL ya, kakak. Untuk kakak Desi ya. Oke, lanjut ya. Buat kakak V ya. Yang dipakai etalase berapa? Oke, yang aku pakai di etalase nomor 4 ya, teman-teman. Yang lagi Mimin pakai sekarang, di etalase nomor 4, untuk kebaya Zara. Ya, Mimin lagi pakai di warna birunya, di warna biru muda. Kakak kan juga ada warna lainnya. Di sini kita juga ada di warna merah hati ya, contohnya. Seperti ini, Kak. Itu warna merah hati juga cakep banget nih teman-teman. Ya, dia tuh warna-warna merah yang gelap. Ada hint warna ungunya juga sedikit. Jadi mirip-mirip dengan warna burgundy, teman-teman. Coba Mimin ambilkan dulu ya. Untuk di warna merah hatinya. Seperti ini, Kak. Untuk etalase nomor 4, di warna merah hati. Ya, warnanya cakep banget ya teman-teman, warna merah hati ini. Dia juga warnanya nge-tone up kulit ya, Kak. Jadi ngebuat kelihatan lebih cerah nih kalau di kulit kita. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang punya kulit sawo matang ya, untuk di warna merah hati ini. Cakep banget ya, Kak. Dia juga warnanya elegan ya, warna merah hati ini. Warnanya dia mewah, teman-teman. Cakep banget ya, Kak. Dia juga ada detail payet-payetnya di bagian leher. Nah, mungkin di warna merah ini karena warna juga gaya kontras, jadi detail payetnya kelihatan banget ya, Kak. Mungkin pas aku pakai di warna biru dia warnanya nyatu ya, warna muda dia nyatu dengan warna payet, tapi pas di warna gelap dia jadi cantik banget, Kak. Detailnya jadi keluar banget ya si warna payetnya seperti ini. Maka untuk etalase nomor 4. Oke. Lanjut ya, Min ya. Oke. Okay. Buat kakak Satmi tadi sudah di spill ya, Min ya. Oke. Okay. Sudah di spill untuk warna terakota di belakang di etalase nomor 1 ya. Betul ya, di etalase nomor 1 kakak untuk kebaya terbaru kita. Model gamis kita baru pertama kali ini kak ya launching model gamis. Jadi kakak boleh juga dicek-cek etalase nomor 1 kita. Oke, lanjut ya. Buat kakak Dilea, etalase 9 kak. Oke, kita ada kebaya Lesti ya. Untuk kebaya Lesti, boleh banget nih kak. Ini juga lagi try on patung teman-teman ya, yang warna navy paling ujung. Ya kak, di etalase nomor 9 juga kak. Ya, di warna navy, kita juga ada warna silver lagi kau pegang. Untuk etalase 9 ini kita banyak banget pilihan warnanya teman-teman. Jadi lengkap banget ya. Makanya bisa pilih warna apa aja nih kak. Ya, di warna silvernya. Dia model penguin teman-teman dengan panjang belakang 100 dan juga panjang depan di 70 cm. Kita pakai bahan tile spider. Dia juga sudah full furring pastinya dengan bahan kaos. Dan ada detail sedikit payet-payetnya di bagian leher dan juga di bagian pinggang. Cakep banget ya, dia juga ada tali pinggangnya. Jadi bisa ngasih kesan lebih slim juga nih ya pas dipakai. Bagian depannya dan bagian belakangnya dia ada red flapping. Tepatnya. Ya, untuk etalase nomor 9 kebaya Lesti. Oke, buat kakak Desi, kayaknya kemeja itu apa, Kak? Oke, untuk kain kemeja kita pakai bahan polyester foil ya, teman-teman. Kita pakai bahan polyester foil. Jadi untuk bahan polyester foil ini, dia tuh bahannya flowy ya, Kak. Dia bahannya tuh jatuh. Dan juga dia bahannya gak terlalu tebal, gak terlalu tipis juga. Jadi bahannya pas banget, Kak. Dia adem banget. Adem bahannya juga nyaman, ya. Untuk yang lagi dipakai patung, dia sudah berfurring. Kita sudah upgrade lagi untuk pakai furringnya, ya. Untuk etalase 1920, ya, Kak, sudah pakai furring. Untuk yang batik sisanya, kita belum memakai furring. Tapi tenang, tenang aja, walaupun ada yang belum memakai furring, tetap belum menerawang. Seperti itu, ya. Untuk okay. Kondisi, untuk bahan kain batik kita. Ya, lagi-lagi okay, nih, ya, Kakak. Buat Kakak, Mama, ya. Kebaya sama rok kak yang di patung ya, yang datang kak. Kebaya sama rok kak yang datang kak di patung apa gimana patung ya? Min? Mungkin maksudnya di ya. Patung mungkin ya Min ya. Okay. Apakah kamu muda paket udah datang? Bisa jadi Min. Iya, yeah. Coba ya. Apa nih maksudnya? Mungkin mungkin di patung mungkin ya. Coba kita sekarang di patung ya. Kalau di patung ini untuk yang paling untuk yang warna sage, untuk yang warna sage di etalase nomor 8, untuk yang gamis ini etalase nomor 1 dan juga untuk yang paling pojok di etalase nomor 9. Ya, Kak, dan juga untuk gamis cowok dan juga couple-nya di etalase nomor 19 ya. Untuk yang di patung belakang. Oke, okay, Kakak Mama Muda. Lanjut lagi nih, Min. Oke, okay, buat Kak Hai The Beauty ya. Nomor puluh, nomor 55. Nomor 5 nih, Min, typo. Oh. Iya. Iya ya.
Tuh, 55 BB57 size apa, Kak? Oke, untuk 5 kita ada kebaya Abila. Untuk BB-nya di 57, kakak masih bisa pakai size M. Karena aku BB 58, kakak, aku dengan tinggi 164 masih bisa pakai size M. Namun tergantung lagi dengan tinggi badan kakaknya ya. Tergantung tinggi badan juga LD, kakak. Aku LD di 85, teman-teman. Jadi masih bisa pakai di size M ya. Untuk kakak Haide, Beauty. Ya, kakak, sekiranya bisa diambil M, ya, kak. Kalau tinggi badan kakak di 160-an. Ya, seperti itu kakak Haide. Oke, lanjut lagi. Kakak user ada apa nih kakak? Boleh di komen-komen. Kakak mau spill-spill atlas seberapa boleh ya. Atau kakak mau ditanya-tanya juga boleh ya kakak user. Di komen-komen aja nih kak. Nanti akan aku bantu jelaskan detailnya satu persatu ya. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Kita langsung berikutnya. Ayo buat kakaknya yang pengen tanya-tanya lagi. Yang pengen di spill-spill lagi. Boleh banget ya kak ya. Di komen-komen aja di kolom komentar. Nanti akan aku bantu jelaskan detailnya satu persatu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, etalase berikutnya nih, Min. Kita coba ke etalase nomor 3 mungkin ya, untuk kebaya Mika. Kebaya Mika ya. Oke. Di etalase nomor 3. Nah, sepertinya kayak untuk kebaya Mika etalase nomor 3, di sini kita ada model kutu baru dan dengan panjang standar. Jadi, untuk panjang belakang di 60 dan juga panjang depan di sekitar 70. Kita pakai bahan brokat dan juga dia sudah full furring dengan bahan kaos, ya kak. Dan untuk etalase nomor 3 ini dia simple banget ya detailnya. Dia tuh no paillet, no glitter. Jadi buat teman-teman yang suka kebaya-kebaya simple nih bisa banget kak. Ambil etalase nomor 3 kita. Oke kak Yusuf, kebaya yang saya pesan sudah terima, tapi six. Ayo sih bang, ayo bang. Kenapa kak Yusuf? Boleh dikomen lagi untuk lanjutannya mungkin. Ya. Apa nih kak Yusuf? Boleh komen lagi ya. Dia akan mimin bantu jawab. Oke, okay. Oh, ada nih Min dari kakak Fahri. Etalase 4 navy dan mocha. Oke, boleh. Untuk 4 navy dan mocha. Di sini kita ada kebaya Zara, aku lagi pakai juga ya. Mimin lagi try on juga nih kak atas 4-nya, navy dan juga mocha boleh nih. Untuk navy dan juga mocha, etalase nomor 4. Coba Mimin ambilkan dulu ya, untuk navy-nya. Dan ini untuk mocha-nya. Nah, ini untuk mocha-nya kak. Ya, untuk kedua warna di etalase nomor 4. Navy dan juga mocha. Cakep banget kayak ya pilihan-pilihan warna kita. Ya untuk navy ini dia warnanya juga cocok buat teman-teman yang punya kulit sawo matang nih kak. Warna navy, warna merah marun, merah hati itu bisa banget ya. Untuk warna mocha. Ini kalau kakak suka warna-warna netral ya bisa banget nih diambil di warna mocha kita. Kalau untuk kedua warna etalase nomor 4 ya. Antara navy dan juga mocha. Kakak dia dengan bahan tile, dia juga sudah full furring dengan bahan kaos ya kak. Ini detail itu tipe-tipe yang kurung gitu teman-teman. Ya tipe kebaya kurung ya. Untuk etalase 4 ini dan juga dia ada cuttingannya di bagian bawah. Jadi tetap leluasa nih ya pakainya tetap ada space. Jadi pakainya pun nyaman teman-teman. Seperti ini ya. Untuk etalase 4 pun dia cantik banget nih kak kalau kakaknya pakai buat kepondangan ataupun buat acara-acara spesial lainnya. Karena dia tuh tampilannya mewah teman-teman. Ya dia pas dipakai jadi ngasih kesan mewah. Jadi looks kita jadi cakep banget teman-teman. Oke, untuk etalase nomor 4 aku juga lagi pakai di warna blue. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut ya Min ya. Kebaya yang saya pesan sudah sampai tapi size L yang tercantum LD-nya 104 tapi kenyataannya apa nih kakak? 110 mungkin maksudnya ya. Enggak. Lebih dong. Kakak user boleh dikomen lagi mungkin ya. Boleh komen lagi kenyataannya berapa LD-nya ya. Karena mungkin untuk LD memang mungkin ada sekitar perbedaan 1 sampai 2 cm ya kak, karena juga proses penjahitannya teman-teman ya. Mungkin 1-2 senti ada sedikit perbedaan lah untuk LD. Ya 1-2 sentian. Ya kak, seperti itu. Kalau user boleh dikomen lagi mungkin untuk lanjutan komennya ya. Oke, kita lanjut ya Min ya. Oke, buat teman-teman yang lain juga boleh dikomen-komen lagi aja nih ya. Yang mau minta spill-spill, yang mau tanya-tanya juga boleh banget teman-teman ya. Yang mau minta rekomendasi juga nih kak ya, boleh banget dikomen aja. Nanti akan aku bantu jelaskan dan juga aku bakal bantu spillin satu persatu. Ya, juga buat yang teman-teman tadi di sesi pertama ada yang belum kejawab, mungkin boleh ditanyakan lagi sekarang ya. Boleh dikomen-komen lagi sekarang nih, Kak. Mumpung kita saat ini 2 jam ya untuk live streamingnya hingga jam 2 nanti. Ya, sampai di jam 2 nanti, oke? Okay? Kalau boleh dikomen-komen juga nih, Kak. Oke, kita lanjut lagi dulu ya, teman-teman. Ke etalase berikutnya, kita akan coba ke etalase nomor 2 nih, Min. Di sini kita ada kebaya. Oke, ada pertanyaan nih, Min ya. Okay. Tuh, ada dari Kak Liana. Ya, etalase 9. Oke, etalase 9 ini dia juga lagi try on patung dan saat ini lagi best seller banget ya, etalase nomor 9 untuk kebaya Lesti ya. Seperti ini Kak, untuk kebaya Lestinya aku lagi contoh di warna mocha ya, teman-teman. Seperti ini. Dia tuh model penguin ya, Kak, dengan panjang belakang di 100,
dan panjang depan di sekitar 70 cm. Kita pakai bahan tele spider, dia juga sudah full furing pastinya dengan bahan kaos, dan dia ada pemanis detail pahit-pahitnya di bagian leher dan juga pinggang. Lalu juga ada detail pinggang. Nah, jadi cakep banget nih ya, bisa ngebentuk pinggang juga buat teman-teman yang suka di bagian pinggangnya nanti kebentuk ya. Untuk bagian depan, untuk di bagian belakang dia ada detail red slotting. Seperti ini, Kak. Ya. Untuk rasa 9 pun dia lagi banyak banget yang cakep nih saat ini teman-teman, dan dia sudah lumayan banyak yang sold ya. Untuk size sudah lumayan banyak yang kosong ya Kak untuk etalase nomor 9 kita. Jadi buat kakaknya yang masih ada untuk size juga warnanya, boleh banget langsung aja digercep ini Kak. Rasa 9 kita ke Baya Lesti. Ya, dia juga lagi dipakai patung. Untuk yang dipakai patung dia lagi di mix, lagi di pairing sama etalase 18 kita untuk rock song cap. Itu juga jadi cakep banget teman-teman looks-nya. Lagi baik juga yang ngambil untuk look kayak belakang. Paduan antara 9 dan juga songkat 18. Ya kan, 9 ya. Untuk kakak Lia, oke. Okay. Lanjut lagi nih, kakak Fida. Ya. Kak Fida, etalase 8. Oke, okay, boleh nih kak. Etalase 8 juga lagi dipakai patung juga ya teman-teman. Di warna saginya. Ya kan, di warna sagi itu di etalase 8 ya kak. Coba aku spill di warna lain ya. Di sini kita juga punya warna rose gold nih teman-teman. Ini juga cakep banget nih ya si warna rose goldnya. Etalase nomor 8. Ya kak, ini... Ibaratnya ini untuk yang versi pendek atau 9, karena dia mirip-mirip teman-teman. Ya, dia 11-12 modelnya dengan 9 tadi. Ya, cuma sedikit beda desain aja. Ya, di bagian panjang. Juga dia ada di sedikit dikasih rempel. Seperti kayak ya. Untuk detailnya dia juga sama, ada pahit dan juga di bagian leher dan juga pinggang. Ada tali pinggangnya juga. Ya, Kak. Dan untuk bedanya atau nomor 8 ini dia pakai red slotting depan. Jadi bisa juga buat teman-teman busui. Dan ada pahit juga di bagian ujung lengan. Nah, seperti ini, Kak. Ya, jadi bagian tangannya cantik banget nih ya, pasti pakai seperti teman-teman. Untuk bagian depannya dan untuk di bagian belakangnya, ya. Dan juga nih buat kakaknya mungkin yang pengen couple tapi pengen beda-beda model nih bisa banget Kak antara 8 dan juga 9. Karena dia memakai bahan yang sama dan juga warnanya pun mirip-mirip Kak untuk 8 dan juga 9 ya. Ya. Ini untuk juga rose gold etalase nomor 8. Yang aku lagi pengen di size double XL teman-teman, size terbesar di LD 118. Ya, Kak. Udah aku pegang di LD 118 cm. Ini ya, untuk Aka Fida. Kita juga punya banyak banget warna Kak untuk etalase nomor 8 ini. Ada sekitar belasan teman-teman warnanya. Jadi lengkap banget ya Kak. Kakak mau cari apa, mau cari warna apapun ada nih etalase nomor 8 kita ya. Soalnya di warna rose gold ya, dari warna-warna yang cerah, warna soft seperti ini sampai warna-warna yang gelap, warna-warna pekat ya kita juga ada. Warna-warna yang unik juga ada, warna basic, warna netral juga ada teman-teman. Jadi lengkap nih warna-warna etalase nomor 8 kita untuk kebaya Lesti. Kebaya Lesti ya, seperti ini. Cuma ini aku sandingin sama etalase 9 ya, dia sedikit mirip teman-teman ya. Untuk yang 9 dia seperti ini. Nah, ya Kak, untuk 8 dan juga 9 seperti ini ya. Warnanya pun dia mirip teman-teman, jadi bisa buat kapal. Ini ya, mungkin kakaknya pengen kapal keluarga atau pengen ada acara ya, yang pengen kapal beda-beda model ini bisa banget Kak antara 8 dan juga 9 ya. Oke. Seperti itu. Lanjut ya Min ya, dari Kakak Kurnia, etalase 11 Kak warna coksu. Oke, ada Sintila ya. Untuk 11 ada Sintila di warna coksu, dia seperti ini. Coba Min ambilkan ya untuk di warna coksunya. Nah, seperti ini Kak. Untuk 11 di warna coksu. Di sini kita ada kebaya Sintila. Untuk kebaya Sintila ini juga dia bestsellernya di versi tunik ini Kak. Itu kebaya-kebaya tunik kita juga dia salah satu yang bestseller teman-teman. Dia juga pakai bahan tile spider. Ya Kak, untuk bahan tile spider ini dia tuh udah kualitas bahan tile yang oke banget Kak. Jadi dia tampilannya mewah ya. Dia kesannya mewah Kak untuk bahan tile spider ini. Nah, untuk rasa nomor 11 dia tuh juga detailnya simple ya. Dia hanya detail resleting depan dan juga cuttingan di bagian bawah. Namun itu teman-teman, kita main di bahannya. Bahannya kita pakai tile spider. Jadi untuk 11 ini dia simple-simple tapi mewah gitu Kak kesannya. Ya, seperti Kak. Untuk etalase nomor 11, dia dengan panjang 90 cm. Oke, sekalian ya Min ya, sama Kak RZ, etalase 11 warna blue. Oke, boleh. Untuk 11 blue, dia seperti Kak. Coba Min ambilkan ya. Untuk yang 11 blue-nya. Nah, warnanya juga banyak nih Kak, etalase nomor 11 ya. Ada coksu, ada blue juga. Untuk warna blue-nya dia seperti ini. Ya, untuk coksu dan juga blue, etalase nomor 11. Untuk detail payet, detail red slotting, detail furing, semuanya kita warnanya menyesuaikan dengan warna kebayanya. Jadi pasti pun untuk kualitas kita premium teman-teman, tapi dengan harganya affordable. Kak, karena kita semuanya produksi sendiri. Kak, saja untuk kedua warnanya antara biru dan juga coksu di etalase nomor 11. Ya. Oke, lanjut ya Min ya. Buat Kakak Mariana, etalase 3 Kak. Oke, boleh. Untuk kebaya Mika ya Kak ya. Iya.
ke etalase nomor 3, kita ada kebaya Mika ya Min ya. Betul. Kita ada kebaya Mika. Coba ini Min spill di warna hitam ya. Kita juga punya warna hitam nih Kak untuk etalase nomor 3-nya. Ya, untuk kebaya Mika ini dia model kutu baru dan dengan panjang standar. Dia dengan panjang belakang 60 dan juga panjang depan di 70 cm. Ya, dan juga ini detailnya no payet dan juga no glitter. Jadi detailnya simple banget ya. Ini buat kakaknya yang suka kebe-kebe simple, ini cocok banget kakak pakai etalase nomor 3 kita. Ya, dan juga di itu ada slotting depannya. Jadi bisa banget nih buat teman-teman yang busi. Ya kak, dia busi friendly punya depan, terus di bagian belakang. Ya, kita pakai bahan brokat dan juga dia sudah full furring dengan bahan kaos. Ya, untuk bahan brokat ini dia bahannya nyaman banget teman-teman. Dia tuh bahannya lemes gitu kak. Ya, bukan yang tipe yang kaku, tebal gitu, enggak ya teman-teman. Dan juga dia nyaman kalau misalkan dipakai seharian ya kak. Untuk si model untuk bahan brokat ini. Ya, apalagi dengan model kutu baru. Ya kak, model kutu baru itu dia timeless ya teman-teman. Jadi sampai kapanpun tren kutu baru gak bakal mati. Jadi pastinya bakal kepake banget nih kak buat kedepannya. Untuk si model kutu baru seperti ini ya. Dan juga dia model basic nih kak. Kebaya-kebaya basic. Jadi pastinya butuh banget nih untuk kebaya model gini ya. Seperti itu lah. Untuk kakak Mariana, etalase nomor 3 untuk kebaya Mika kita. Oke, lanjut ya Min ya. Buat kakak Kinan, setelan sama rok gak kak? Untuk harga yang tertera, untuk harga terpisah ya. Untuk harga yang tertera di etalase sekarang itu untuk harga terpisah, jadi harga atasan, harga bawahan. Untuk harga bawahan atau rok kita semua semua kebaya, semua etalase kebaya di 50.000. Namun untuk harga atasannya kita berbeda-beda, mulai dari 90.000 hingga 200.000-an. Ya, jadi kakak boleh masukkan keranjang dua kali jika mau one set. Ya kak, jadi kakaknya check out dua item, atasan dan juga bawahan. Dan juga kalau kakaknya udah check out one set, kakak bakal dapat juga untuk free hijab dari kita nih kak. Ya karena untuk free hijab ketentuannya untuk pembelian one set ya teman-teman. Ya jadi daripada kakaknya beli atasannya aja nih ya. Beli atasannya aja sayang-sayang ya teman-teman, mending beli satu lagi nih untuk nambah bawahannya satu, bakal dapat untuk free hijabnya. Seperti itu ya. Lanjut ya Min ya. Buat kakak user, spill terakota kak yang dipatung. Oke, itu di etalase nomor 1 ya teman-teman. Di etalase nomor 1 untuk kebaya gamis Kayla. Ini dia kebaya tipe gamis pertama kita nih kak. Jadi kita baru banget launching untuk kebaya-kebaya yang dengan model gamis seperti ini. Ya, ini juga bisa, ini juga bisa buat non hijab nih kak. Jadi jatuhnya nanti dress teman-teman. Ya, oh sorry kebalik. Nah seperti kak. Untuk etalase nomor 1 ya, di etalase nomor 1 kak untuk yang di terakota belakang. Namun mohon maaf aku spillnya ini di warna taro karena untuk warna terakotanya kita lagi gak digantung teman-teman. Jadi aku coba jelaskan detailnya aja ya. Di sini tuh dia pakai bahan tile ya teman-teman, sudah full furring dengan bahan satin. Ya kita pakai bahan satin premium. Jadi pasti pun dia lembut di kulit teman-teman dan juga di mix dengan bahan tutu. Ya kak, di bagian lengan dan juga di bagian samping badannya. Seperti kak, jadi cakep banget nih ya detail etalase nomor 1 kita. Ya ada juga di ini untuk di bagian bajunya kita kasih juga banyak detail payet. Dia tuh payet-payet yang pipih gitu kak ya. Dia nyatu dengan si bahannya. Dia cuma ngasih kesan bling-bling aja nih. Jadi bukan yang tipe payet timbul-timbul gitu teman-teman. Ya, dan juga di bagian belakang dia ada sleting seperti ini. Ada juga tali pinggangnya, Kak. Ada juga tali pinggangnya, jadi bisa ngebentuk badan juga nih ya. Di etalase nomor 1 kita. Di bagian lengannya pun dia agak sedikit ngebalon gitu teman-teman. Jadi cakep banget nih. Detail etalase nomor 1 kita. Ya, untuk kebaya gamis Kayla. Seperti itu. Oke, ya. Lanjut ya Min ya. Buat Kak Kurnia, kak, aku mau couple sama ibu tapi nggak mau modelnya yang sama, Kak. Yang sama warnanya etalase berapa? Nah, pas banget ya Kurnia, kakak boleh ambil etalase 8 dan juga 9. Ya, buat kakaknya bisa etalase 8, buat mamanya bisa etalase 9. Kalau 9 dia lebih panjang, teman-teman. Ya, karena biasanya mama-mama tuh suka yang panjang ya. Kakak boleh untuk mamanya etalase 9, buat kakaknya etalase nomor 8. Karena untuk kedua etalase itu, dia warnanya mirip banget, kakak. Dia warnanya mirip karena juga pakai bahan yang sama ya, teman-teman. Dan juga dia dengan model yang berbeda. Jadi ini pas banget nih untuk kakaknya yang pengen seragaman tapi beda model. Nah, coba min spill ya ini ya. Di warna silver nih coba kak. Untuk etalase nomor 8 warna silver, etalase nomor 9 warna silver. Dia warnanya persis ya teman-teman, warnanya mirip. Jadi buat couple pun bisa. Namun dia berbeda motif kak. Jadi dia sama bahan di bahan tile spider. Namun dia berbeda motif, tapi dia dengan warna yang sama. Seperti ini ya. Untuk detail dekatnya ya kak, antara 8 dan juga 9. Ini bisa banget dijadikan seragaman nih kakak ya, bisa dijadikan couple. Ya untuk Alkurnia, antara kedua etalase ini, dia mirip-mirip ya. Dia mirip-mirip kakak warna abunya, karena kita juga satu bahan. Ya, dia satu bahan, beda motif aja kakak. Seperti ini. Ini buat kakaknya bisa ya, yang versi standarnya dengan panjang 75. Ini buat mamanya bisa nih kak. Dia panjang belakang 100, panjang depan 70. Ini bisa buat kapal anak ibu, anak mama ya. Mama anak, sini kak, untuk kedua etalase ini. Ya, 8 dan juga 9. Untuk kakak warninya, oke?
bisa dipilih bisa dijadikan pilihan nih kak antara kedua etalase ini 8 dan juga 9 ataupun kakak 8 dan juga 11 kakak. Kalau kakak kalau mamanya lebih suka yang tunik ya kak bisa ke 11 karena 11 itu dia model tunik dengan bahan yang sama jadi dia warnanya senada juga. Nah bisa juga dengan pilihan kedua di 11. Jadi antara 8 dan juga 11. Ya, ini buat mamanya cocok banget nih kak model-model seperti ini. Ya, model kurung-kurung tunik teman-teman. Seperti kak ya. Kakak ada dua pilihan nih kak. Kakak Kurnia antara 8 dan juga 9 atau 8 dan juga 11. Dia dengan bahan yang sama, warnanya senada, namun dengan model yang berbeda. Jadi kalau pengen couple tapi pengen beda-beda model ini bisa banget kak. Ya, untuk etalase yang tadi aku sebutkan ya. Untuk kakak Kurnia seperti itu. Oke. Kakak boleh dipilih nih ya. Lebih suka dengan etalase berapa tadi? Dan juga untuk warnanya pun kita banyak yang sama. Ya, ada beberapa warna yang ada di kedua etalase itu maksudnya teman-teman seperti itu ya. Oke, lanjut ya Min ya. Oke. Buat kakak emot love ya. Yang dipakai etalase berapa? Oke, aku pakai etalase nomor 4 ya teman-teman untuk kebaya Zara. Aku lagi pakai di warna blue. Jadi dia dengan model tunik, Kak. Dia dengan model tunik di panjang 90 cm. Coba ini Mimin spill di warna mocha mungkin ya. Nah, seperti ini, Kak. Etalase nomor 4 kita. Ini juga lagi banyak banget yang naksir nih, Kak, etalase nomor 4. Ya, dia dengan model tunik dengan panjang 90. Dan kita pakai bahan tile, sudah full furry juga dengan bahan kaos. Dan dia ini ada detail resulting depan. Jadi bisa banget nih buat teman-teman busu ya. Dan ada cuttingan sedikit di bagian bawah. Nah, Kak, untuk furrynya kita pakai bahan kaos dan juga dia selalu kita matchingin dengan warna kebayanya. Jadi pasti pun kualitasnya pun kita premium, teman-teman. Di bagian depan, untuk di bagian belakang. Jadi kita ada 4 size, mulai dari M hingga double XL. Ya kayak aku pengen di warna muka, aku pakai di warna blue dengan size M. Aku lagi pakai size M ya teman-teman, seperti ini. Ya, atau contoh pemakaiannya, jadi cakep banget kak. Aku lagi padukan sama bawahan plisket di warna di kode laras blue, ya seperti itu kak. Oke. Oke lanjut ya. Buat kakak Kinan, spill etalase 8 kak. Oke tadi ya, untuk 8 ini yang lagi dipakai patung juga teman-teman, yang warna sage. Tapi warna sage di patung, lagi pakai 8 juga kak. Ini aku coba spill di warna lime. Ya di warna hijau lime. Ini juga warnanya cakep banget ya kak. Ya warnanya segar teman-teman. Ini kalau kakak suka warna-warna yang fresh ya. Suka warna-warna yang cerah. Ya kak ini bisa banget nih diambil di warna lime. Coba misal ya. Nah di warna lime dia sempat ini kak. Untuk etalase 8 di warna lime. Ya warnanya cakep banget ya teman-teman. Dia warna-warna hijau agak kuning gitu warnanya. Dan juga untuk etalase 8 ini dia dengan panjang standar sekitar 75. Dan juga pakai setting depan. Jadi bisa banget buat teman-teman busui. Nah, untuk koleksi kita pun banyak ya kak ya untuk kakaknya yang busui. Jadi untuk teman-teman busui ini pas banget masuk ke live streaming kita. Karena aku punya banyak rekomendasi buat kakaknya. Ya, untuk kebaya-kebaya yang busui friendly. Ya, itu bagian depan, itu bagian belakang. Etalase nomor 8 ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut buat kakak Mila ya. Tuh, etalase nomor 13 kak. Oke, 13 di sini kan ada apa Min? Tak ada kebaya Gomez ya Min ya. Oke boleh untuk kebaya Gomez ya. Untuk kebaya Gomez juga ini cakep banget nih kak. Oh kayaknya pakai buat wisudaan. Dia buat anak-anak muda ini cocok banget kak. Si etalase nomor 13 kita. Ini aku contohkan di warna coksu ya teman-teman. Ini buat wisudaan anak sekolah, anak kuliah pun masih bisa ya. Pakai si kebaya Gomez ini. Itu ada detail free beltnya teman-teman. Ya kak dia ada free beltnya yang bisa dilepas pasang. Jadi bisa sesuai selera juga nih kakaknya lebih suka dipakai ataupun dilepas. Dia sama-sama cakep kak, karena dari desainnya sendiri pun dia udah cantik banget teman-teman. Ya ini aku lagi pegang di size XL kak. Ya kita dengan bahan tile, dia sudah full furring juga dengan bahan kaos. Dia panjangnya standar sekitar 75 bagian depan dan di bagian belakang dia ada resleting. Sebenarnya kayaknya untuk kakak Mila, etalase nomor 13. Dia sudah ada free belt, free masker juga teman-teman. Jadi banyak ya untuk free-nya, apalagi kalau kakaknya cepatnya one set dengan bawahan, itu kakak juga bakal dapat free hijab. Ya, jadi semakin banyak teman-teman check out, semakin banyak juga nih free yang kita kasih. Oke. Seperti itu ya. Jadi Amin ya, buat Kurnia tadi ya. Oke, Kak. Oke. Jadi Amin ya. 19 untuk rok lilit. Oke, 19 ya. Asal 19 ya, Kak, di warna sagi kita ada. Seperti itu ya, untuk kakak beberapa dekor. Oke, lanjut Amin ya. Buat kakak bunda ya, kakak bundanya. Buat BB 80, Kak. Oke, buat BB 80, kakak bisa ambil antara etalase 2 dan juga 3. Kak, etalase 2 dan juga 3 dia ready hingga LD 125. Kak, etalase 2 dan juga 3 ready hingga LD 125. Kakak boleh ambil di size double XL.
ya kakak bundanya Halo. Helda ya bisa ambil di size double XL. Coba aku jembrengin ya untuk size double XL kita kira-kira dia seperti Keren apa. nih ya, yang dipakai ada buat BB 80 min kata bundanya. Oh yang dipakai, untuk dipakai dia paling besar di LD 118 ya kak. Kalau LD kakaknya, kalau LD kakak bundanya Helda masih di bawah 118 itu masih aman banget pakai size double XL kita. Ya boleh disesuaikan lagi ya, boleh dicocokin lagi sama size sama LD kakaknya ya kak. Kalau LD kakak di bawah 118 masih aman ya. Sebelumnya boleh ukur LD dulu teman-teman biar memastikan juga ya agar gak salah size. Oke, seperti Oke. itu ya. Jadi yang ini ya buat Kak Mila. Kalau sama roknya berapa, Kak? Oke, tergantung etalase juga nih Kak Mila ya. Tergantung etalase juga nih Kak Mila. Tadi Kak Mila 13 ya. Untuk 13 itu dia lagi promo juga, teman-teman. Ya, coba aku cek ya. Untuk harga rok dia sama untuk harga rok plus cap itu semuanya sama di 50.000, untuk harga atasan di 125. Jadi kalau kakaknya check out keduanya sekitar di 170. 170-an. Ya, maka di 170-an, 175. Ya untuk one setnya antara atasan 13 dan juga bawahan roknya di 175 ribuan, ya. Seperti itu toh, Kamila. Kalau kalian pengen one set, ya. Oke, lanjut ya. Kakak user, spill etalase nomor 20, Kak. Oke, 20 di sini kita ada apa Ya, nih, Min? couple itu ya, Min, ya. Couple please cat Oke, untuk boleh. ke produk terbaru kita ya. Oke, boleh Oke. banget nih, Kak. Di sini aku pegang yang warna lilak, teman-teman. Ya, aku pegang di warna lilaknya. Ini ada couple pasangan dengan rock please cat. Dan juga untuk etalase 1920, kita sudah upgrade, dia sudah memakai furring. Ya, Kak. Dia sudah memakai furring untuk etalase nomor 20-nya. Ya, untuk furring kita pakai bahan katun premium dan berwarna hitam. Jadi, pasnya pun nggak merawang. Ya, untuk detail kemejanya dia masih sama kakak ya. Oke, untuk detail kemeja dia masih sama, dia berkerah dan juga dia tipenya hidden button gitu teman-teman. Ya, jadi dia kancingnya ditutup lagi oleh kain. Jadi terkesan lebih rapi ya di bagian depannya ya, Kak. Jadi buat acara-acara formal pun ini cakep banget ya, Kak. Dia juga ada sakunya di bagian kiri seperti ini ya. Untuk kemejanya dan itu ini untuk rock placket-nya seperti ini, Kak. Dan untuk rock placket kita all size ya, teman-teman. Untuk placket kita all size ya, Kak. Dia untuk mentoknya di BB 85. Ya, dia stretch kok, Kak. Di bagian pinggangnya pun dia full karet. Ya, untuk rock please cat seperti itu ya. Untuk etalase 20. Lanjut ya Oke. Min ya. Buat kalian Anda, skill etalase 9 warna navy. Oke, untuk 9 navy-nya mohon maaf sekali kakak, dia lagi dipakai patung. Ya, coba aku geser ya. Untuk etalase 9, ya warna navy sedang dipakai patung nih kakak. Lagi di try on patung ya. Seperti ini contohnya. Aku lagi gak pegang lagi yang digantungan ya. Mohon maaf untuk kakaknya ya. Juga kak boleh cek dulu nih kak di patung kita. Seperti ini kira-kiranya ya. Untuk 9 navy. Ini juga salah satu warna andalan nih kak, warna favorit juga ya sih warna navy ini, karena cocok buat segala warna kulit kak, buat kakaknya yang punya kulit sawo matang ataupun buat kakak yang punya kulit putih juga cocok banget sama warna navy. Karena dia warna juga nggak tone up teman-teman, jadi kata lebih cerah di kulit kita kak. Seperti itu ya. Oke. Kalau kalian Anda Oke, lanjut ya. Buat kayu Linda ya. Blue ada, Kak? ada, aku lagi pakai blue kok kakak ya, aku lagi pakai blue kakak Yulinda. Aku pakai blue di etalase nomor 4. Untuk warna blue kita lumayan banyak teman-teman. Ada etalase nomor 4. Lalu juga akan coba spill di warna mocha. Ya kak, untuk di warna mocha dia seperti ini. Ya kak, untuk di warna mocha etalase nomor 6. Ya kak, dia ini model lincim ya teman-teman. Dia di bagian tengah itu nyatu kak kerahnya. Dan juga dia ada detail resetting depan. Jadi bisa juga nih buat teman-teman busui. Dan dia ini bumil friendly juga loh teman-teman. Karena di bagian bawah itu dia cuttingannya melebar. Jadi buat teman-teman bumil aman banget ya pakai etalase nomor 6. Untuk panjangnya dia semi tone nih kakak. Nah, jadi cocok juga nih buat teman-teman yang nggak suka sepanjang tunik, tapi juga nggak suka sependek standar. Nah, hal boleh ke semi tunik aja nih kak, karena dia panjang di tengah-tengah gitu teman-teman. Tentunya kan bagian depan, untuk di bagian belakang. Kita pakai bahan tile, dia juga sudah full furring dengan bahan kaos. Ya, untuk 6 untuk kakak di My Lova. Seperti ini ya. Oke. Lanjut ya, buat kakak Nur Hidayah, etalase 31 kak. Oke, Ntar 31 ya, kita ada aku apa akan nih, cek dulu, kita ada di etalase nomor 31 ini ada couple keluarga ya Min ya, Oke, dengan dengan kemeja panjang dan rok plisket. Oke, boleh. Untuk kemeja panjangnya dan rok please Di cat. keluarga dan dengan batik anaknya ya Min ya. Oke. Oke. Cuma ini Mimin spill di kode Aurel coklat ya, teman-teman. Kalau di sini lagi ada full ya nih, Kak. Untuk Aurel coklat ada kemeja panjang, please cat dan juga untuk anaknya ya. Seperti ini, Kak. Untuk batik anak kita satu tip aja di lengan pendek. Dan untuk rok ceweknya, untuk rok ibunya ya seperti ini rok plus cat, dan juga ada kemeja ayahnya dia di lengan panjang seperti kak. Aku lagi pegang di kode Aurel Coksu
ya doakan Nur Hidayah. Ini ya kak, kalau kakak lagi cari batik-batik kapal keluarga nih bisa banget ya kak, 31 ya. Ini juga lagi ada diskon kakak untuk semetlase kita ya, untuk semetlase lagi kita diskonin kak, lagi kita sell ya, dan juga harganya lagi miring banget teman-teman. Kalau Nur Hidayah boleh banget langsung di gocek ini ya. Oke lanjut lagi. Oke, buat kakak produk Jawa ya, etalase 29 kak. Oke, kita boleh. Ada couple full set ya Min ya. Oke, tuh boleh. ada di untuk atasannya ada di kebaya jubrai, dan untuk batiknya ada di kode CM green ya. Oke. Untuk yang lagi sudah habis ya kak, untuk Oh yang iya, juga yang untuk lagi warna sudah sagi habis. udah Oke, sold ya Min ya. tuh coba Tuh kita spill di warna lain ya. Di sini aku akan spill di warna taro ya teman-teman. Taro ini dia cocokannya dengan CM lilac. Ah, dia seperti ini kak, untuk CM lilac. Coba Min ambilkan dulu ya. Untuk CM lilac. Nah, dia seperti ini. Ya, untuk CM lilacnya. Ini untuk pasangannya nanti kak. Dan juga ada kemejanya. Nanti ada kemeja juga. Ini untuk pasangannya telah nomor 29 yang warna taro. Seperti ini ya. Untuk kebaya jubra ini juga dia model semi tunik kakak. Ya, dia juga model semi tunik. Dia jadi panjangnya tengah-tengah ya. Dia pakai bahan tile. Sudah full frame juga dengan bahan kaos. Dia sama-sama slatting depan. Dan juga dia ada detail lipitannya di bagian bawah. Seperti ini. Jadi buat teman-teman bumil pun dia bisa kakak. Buat bumil pun dia bisa ya. Terus nomor 29 ini. Untuk pasangannya. Di CM Lilac ya. Seperti ini kakak. Untuk couple full set ya. Kebaya, rok, dan juga kemeja. Oke, lanjut Seperti ya Min itu, ya. oke. Buat Kak Mila, Kak, etalase nomor 13 kalau sama roknya berapa? Oke, tadi sudah ya tuh Kak Mila untuk sama roknya. Untuk Oke. atasannya itu kita lagi promo Kak di harga 130-an ya. Dan juga untuk bawahannya kita 50.000, jadi sekitar Kakak di 170-180. Kak, 170-180 sesuai etalase masing-masing juga teman-teman. Karena kadang di setiap akun berbeda-beda diskon nih Kak. Ya, jadi mungkin Kakaknya lagi dapat diskon gede. Coba tahu juga ya, kakak boleh dicek di etalase masing-masing. Kakak kalau misalkan mau one set, kakak boleh masukkan keranjang dua kali ya. Jadi yang pertama untuk atasannya dulu, kakak masukkan keranjang ke variasi atasannya. Jadi kakak pilih warna, pilih variasi atasan saja. Kalau sudah dikonfirmasi, masukkan keranjang. Nanti kakak masukkan keranjang lagi untuk yang variasi plus cat aja. Itu untuk roknya. Nanti diceknya barengan aja dan bakal ke total sendiri kok untuk harganya. Seperti ya, kakak Mila. Oke, lanjut ya, Bunda Kak User. Etalase nomor 20, Kak. Oke, 20 di sini kita ada tadi couple ya, couple Iya. terbaru. Untuk kode Kumocing ya, Kak. Coba mimin spill ya. Ini ada di warna bata ini, teman-teman ya. Di warna bata, etalase nomor 20. Nah, seperti ini, Kak. Ya, dengan couple please cat ya. Dengan couple please cat. Nah, untuk 1920, kita sudah memakai furing, teman-teman. Yang untuk 1920, kita sudah memakai furing. Kita sudah upgrade ya teman-teman, sudah pakai furing sekarang untuk 1920-nya. Ya, dia pakai bahan katun premium berwarna hitam. Jadi meskipun gak menerawang teman-teman ya. Dan juga untuk detail luarnya dia kurang lebih masih sama. Ya, dia berkerah dan juga ada hidden buttonnya. Untuk bahannya pun masih sama kak, dia memakai bahan polyester foil. Ya, kita memakai bahan polyester foil. Ya, kak, ya, untuk bagian depan, untuk bagian belakang. Untuk rock plisket kita one size teman-teman ya. Untuk rock plisket kita one size, dia satu size aja. Dia muat hingga BB 85 mentok. Sedangkan untuk kemejanya kita ada size M, L, XL, double XL ya. Seperti itu. Kak, untuk kakak user ya, etalase nomor 20 seperti ini. Oke, buat kakak produk Jawa tadi ya Min ya. Oke. Etalase 29-nya di warna coksu ya Min. Oh, di warna coksu. Oke. Sepertinya aku lagi gak pegang nih kalau di warna coksunya, etalase nomor. Oh iya, kak, untuk di warna coksu. Iya, lagi sedang tidak ada di display kakak untuk di warna coksunya. Jadi mohon maaf sekali untuk kakak produk Jawa. Untuk warna coksunya aku lagi gak pengen display kakak. Namun untuk foto yang kita di etalase itu real pick kok. Kita foto sendiri. Jadi mohon maaf banget belum bisa spill kakak produk Jawa ya. Oke, lanjut lagi kak Mama Zahra. Oke, lanjut ya buat kakak Santi ya. Buat kakak Santi. Merah cabai kak satu stel. Untuk merah cabai saat ini kita belum ada teman-teman, karena untuk merah kita ada dua tipe, merah marun dan juga merah hati. Ya, kak, untuk merah marun kita contohnya dia seperti ini ya. Mungkin kalau merah cabai lebih terang lagi mungkin ya, tapi mungkin bisa masuk juga nih kak ke merah marun ya. Kita contoh merah marun seperti ini. Ini ada etalase 19, sorry 9 ya, etalase 9, dan juga dia ada satu stylenya. Ya kak, dia ada satu stylenya dengan rock brisket kalau misalkan dia etalase yang sama ya, seperti ini, kak. Kakak bisa ke SR Maroon ataupun bisa ke AS Maroon. Ini untuk aku contohin di kemeja dulu ya teman-teman. Untuk motifnya kira-kira di seperti ini. Untuk kode SR. Setelah dia ada di kode AS. Untuk bawahan warna maroon. Ya kak. Seperti ini. Ini untuk merah paling terang kita kakak. Ini untuk merah paling terang kita.
ini di warna merah marun, karena merah kita cuma dua aja teman-teman, merah marun dan juga merah hati. Kalau merah hati dia lebih gelap lagi, dia ada hint warna ungunya juga, jadi mirip-mirip dengan warna burgundy seperti ya. Oke, buat teman-teman kita akan lanjut lagi untuk spill-spillnya dengan mimin kedua kita ya, dengan host kedua kita. Oke, buat teman-teman tetap di room live kita untuk spill-spillnya lagi. Oke, untuk sesi aku bisa akhiri dulu. Terima kasih semuanya untuk yang sudah nemenin satu jam ini ya, dan juga aku mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nah, kita akan switch ya, kita akan ganti host dengan mimin kedua ya. Terima kasih semuanya. Oke, okay. Okay, lanjutin ini ya untuk kakak. Okay, untuk spill-spillnya lanjut sama aku ya, saya. Oke. Oke, okay, kita lanjut aja, Min. Oke, okay, kakak Mama Zahra nih, Min. Kakak okay. Ada rok kebaya setelan encim bahan katun untuk umur 14 tahun gak, kak? Tidak ada ya, tidak ada ya, Min ya, untuk duh, bahan katun dan kebaya encim kita saat ini belum ada. Oke okay, ya, boleh kak Mama Zahra ya. Tuh. Nah, mungkin untuk bahannya ada di bahan tile ya, bahan brokat ya, Min ya. Tuh, adanya di bahan tile dan bahan brokat, sayang. Untuk bahan katun kita belum ada ya. Untuk bahan katun kita belum ada untuk kebayanya. Oke okay, ya. Betul ya, kak. Oke, lanjut lagi untuk kak Kamila. Aku mau sama rok kakak. Boleh ya, kak ya? Boleh banget sayang ya untuk sama roknya. Oke, lagi kakaknya masukin keranjang dua kali ya, kak ya. Dan di check out barengan sayang ya. Tuh, kalau kakaknya check out satu set nanti kakak akan dapat free hijab ya. Betul. Untuk kembali ya? Satu set kakaknya akan dapat free hijab. Oke okay. Oke, lanjut kakak Nur Hidayah ya. Itu kemeja sama roknya aja kak, kak? Itu kemeja sama roknya aja untuk etalase kapal ya. Tadi ya, iya, untuk dia etalase kapal itu cuman kemeja sama roknya saja, tapi kalau kak untuk atasannya juga bisa ya, Min ya. Itu yang seperti aku jelaskan tadi. Oh, kak sama atasannya juga bisa kak ya. Untuk kapelan kemeja sama roknya aja bisa. Ditambah sama atasannya juga bisa ya, Min ya. Betul. Juga bisa sekali kak ya. Oke. Kakaknya masukin keranjang dua kali. Pertama untuk atasannya aja ya. Dan di etalase nomor 20 ya kalau kak mau. Ya, masukin keranjang lagi. Jadi check out-nya barengan kak ya. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Untuk selanjutnya, Kak Yusuf, kalau batik prianya aja bisa kakak yang nomor 20? Untuk batik pria aja sepertinya bisa kakak. Coba kalau kakak boleh dicek di atas saya juga, jika ada variasi kemeja saja, berarti bisa untuk atas kemeja saja. Ya, sepertinya bisa ya, Min ya. Untuk di atas nomor 20 itu bisa untuk satuannya. Untuk rok aja, untuk kemejanya masih bisa ya. Betul. Kakaknya boleh ambil untuk kemeja aja. Oke ya. Oke, lanjut lagi kakak random. Etalase 4 marun kakak. Boleh ya, kita ke etalase nomor 4. Kita ada kebaya Zara ya, Min ya. Kita ada kebaya Zara sayang ya. Di warna marun ya. Warna marunnya itu lebih tepatnya di warna merah hati sayang. Kelihatan ya. Tuh. Warnanya itu mirip-mirip warna merah hati agak ke ungu-unguan. Jadi lebih mirip-mirip ke warna burgundy sayang. Ya, di etalase nomor 4 ini dia model klinik ya. Panjangnya sekitar 90 cm. Cocok banget ya sayang ya. Yang lagi cari kebaya buat acara-acara pentingnya bisa banget sayang. Ya lamaran ya, wisudaan juga bisa. Warnanya juga cantik banget sayang ya. Warnanya juga cantik banget di warna merah hati. Oke kak ya, ini bukan marun tapi lebih ke merah hati kakaknya. Oke ya, berkak random boleh banget ya di check out di etalase nomor 4. Oke ya. Lanjut ya, Min ya. Min. Kakak Sumiati yang dipakai etalase berapa kak? Yang aku pakai ada di etalase nomor 8 sayang ya. Tuh. Boleh dipin ya, Min ya. Tuh, di etalase nomor 8 yang lagi aku pakai di warna blue ya sayang ya. Di warna blue. Kita ada dua tipe blue sayang ya. Kita ada dua tipe blue. Yang aku pakai ini lebih di warna biru cerahnya sayang ya, biru cerahnya. Dan kita juga ada warna blue yang lebih kalem sayang. Lebih ke biru denim ya, Min ya. Lebih ke biru denim ya. Masih kelihatan sayang ya untuk perbedaan dua warna yang lagi aku pakai ya. Sama-sama di warna biru. Cuman di yang lagi aku pegang ini warnanya agak kalem sedikit sayang. Ya. Yang lagi aku pakai ini warnanya agak kalem sedikit. Oke okay, ya. Tuh, kalau kakaknya mau buruan di check out di etalase nomor 8 ya di kebaya Lutfi sayang. Dan aku udah mix ya dengan roknya ya dengan warna netral ya. Warna netral yang aku pakai ini di kode kelapa silver. Oke okay, ya. Tuh. Oke, lanjut ke Kak Tata. Kakak coba spill warna blue, warna Z untuk yang kapol. Boleh ya, yang warna blue aku juga bisa ya, Min ya.
yang lagi aku pakai juga bisa sayang. Ya. Untuk warna lebih ke blue mungkin, Min. Ada di LV Blue ataupun Lara Soft Blue nih, Kak, untuk Oke ya. warna blue ya. Oke, buat couple-nya untuk warna blue ya, masih bisa sayang ya. Tuh, yang aku pikir ini ada di kode LV Blue. Jadi buat kapulan sama atasan blue masih bisa sayang ya. Tuh. Buat di warna-warna aku ini juga bisa sayang karena dia masih perbluan ya sayang ya. Yang aku pegang ini di kode LV Blue ya. Tuh, cantik banget ya. Ini kita juga ada ya Min ya untuk laras blue-nya ya Min ya. Tuh, untuk laras blue juga ada sayang. Yang aku pegang ini di kode LV Blue. Cocok banget ya buat atasannya yang senada sama ini juga bisa dan biru yang di aku juga bisa sayang untuk atasannya. Oke, lanjutin Min. Untuk kakak Joy Shelodia, ya, yang dipakai ada warna putih. Yang aku pakai nggak ada warna putihnya sayang ya. Untuk di semua etalase kita belum ada untuk warna putihnya ya kak ya. Oke. Oke, lanjut lagi kakak Eka, spill di patung warna sage kakak. Boleh, yang dipatung itu di warna sage yang lagi aku pakai juga sayang. Nah, yang lagi aku pakai juga di masih masih sama di etalase nomor 8-nya sayang ya. Tuh, yang dipatung itu di warna sage ya. Tuh, aku akan deketin untuk warna sagenya. Tuh ya. Kita di bahan spider sayang cantik banget ya. Di warna sage warna yang lagi viral banget sayang. Ya, yang aku pakai di warna blue dan yang aku jembrengin dan yang dipakai patung itu di warna sage. Cantik banget ya. Cantik banget sayang. Dia panjangnya standar sekitar 75 cm ya. Depan belakang itu sama sayang. Panjang untuk di depan belakangnya ya. Tuh. Udah ada pemanis payetnya di bagian leher dan di bagian pinggangnya sayang ya. Untuk detail belakangnya dia udah ada tambahan belt sayang. Udah ada tambahan untuk tali pinggangnya. Kalau kakaknya mau buruan ya, buruan dicek out di etalase nomor 8 ya di warna sagenya. Oke ya. Tuh. Oke, lanjut lagi nih Min. Kakak Maisara, kebaya wisuda Kak warna abu-abu. Boleh banget ya. Di etalase nomor 8 ini kita juga ada warna abu-abunya sayang. Ya, bisa juga untuk dipakai buat wisuda ya. Bisa banget untuk wisudaannya sayang ya. Tuh, yang lagi aku pakai juga cantik banget ya. Tuh, di warna blue. Ini nah, kita juga ada warna abu-abunya sayang. Di etalase nomor 8 ini. Jadi cocok banget ya buat kakaknya. Untuk wisudanya masih bisa sayang ya. Buat kakak Maisara. Boleh banget ya. Masih bisa sayang di warna blue-nya. Ya. Karena dia masih terkesan cantik ya sayang ya. Masih terkesan mewah. Kita di bahan spider ya sayang ya. Udah full furing dengan bahan kaos. Tuh cantik banget ya. Tampilan depannya dan tampilan belakangnya. Ya warnanya di abu silver kak ya. Kalau kakaknya mau. Kalau kakaknya cocok boleh banget ya di check out di etalase nomor 8 di warna abu. Oke ya. Kalau kakak Naisara, untuk warna abu juga kita lumayan banyak nih kak ya untuk koleksinya. Aku juga mungkin boleh cek-cek etalase kita juga untuk warna abu. Kita hampir semua etalase ada warna abu kak. Iya betul ya. Ya hampir semua etalase kita ada warna abu. Oke. Etalase 15 juga cocok nih kak buat wisudaan dan dia ada warna abunya juga. Ya. Kakak boleh cek juga kak kalau etalase nomor 15 kita. Oke. Untuk kakak D, untuk BB75 kak LD 115 ada. Ada ya kak, bisa ya Min ya? Bisa. Masih bisa sayang, LD, karena LD kakak itu masih 115. Kita ready sampai LD 125 sayang untuk etalase nomor 2 dan 3-nya. Dan ada LD paling besar itu di 118 ya sayang. Masih bisa sayang dipakai untuk di masing-masing etalase kita ya. Yang aku pakai kakaknya juga bisa ya. Juga bisa di etalase nomor 8 ini karena kita ready sampai LD 118 sayang ya. Tuh di ukuran double XL. Kalau kakaknya mau nanti ambil di ukuran double XL sayang ya. Tuh kakak cek-cek dulu mau di etalase nomor berapa sayang. Oke okay, ya. Lagi kakak Afjensyah, spill ulang yang merah hati tadi kak etalase boleh nomor ya. 4 nih Min. Tuh di etalase nomor 4 ya Min ya. Betul. Tuh aku akan spill ulang ya. Tuh aku akan jembangin sayang ya untuk fullnya sayang. Seperti ini ya. Di warna merah hati, warnanya cakep banget sayang ya, warnanya kalem banget ya, walaupun warnanya itu agak soft ya, agak kalem tapi masih kelihatan mewah sayang ya, karena di etalase nomor 4 ini dia udah ada action bling-blingnya dari payet-payetnya sayang. Tuh cantik banget ya. Untuk warna merah hatinya dia agak mirip-mirip warna burgundy sayang ya, karena dia merah hati keungu-unguan ya, cantik banget ya. Payetnya juga menyesuaikan sayang sama warna kebayanya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang busui friendly juga bisa ya. Juga bisa sayang. Dipakai di etalase nomor 4 ini ya Min ya. Di etalase nomor 4 ini. Oke ya, kalau kalian mau boleh banget di check out di etalase nomor 4 di warna merah hatinya. Oke ya. Oke, lanjut ke Kak Izer, berapa yang dipegang?
Yang mana sayang ya? Mungkin yang sebelum tadi ya, Min ya? Betul. Yang sebelumnya tadi aku pegang itu ada di warna sage ya, Min ya? Ada warna sage yang lagi aku pakai. Ya, Min, boleh display untuk harganya, Min ya? Untuk harganya yang untuk warna sage sebenarnya di harga 200.000 kak ya. Di harga 200.000 untuk atasannya saja. Oke, untuk Oke ya. kak Izer. Oke, Lanjut lagi ini ya, Min Min ya? kakak Winda. Baju buat lamaran LD 105 warna navy yang recommended. Ya, boleh banget sayang ya. Di etalase nomor 8 ini juga ada untuk navy-nya ya, Min ya. Ada ya untuk warna navy-nya di etalase nomor 8 ini juga ada sayang. Ya. Tuh. Di etalase nomor 8 yang lagi aku pakai masih bisa sayang ya untuk acara-acara wisudaannya. Ya. Untuk lamaran Mimin. Yo, lamaran oh maaf ya. Oke, Bukan lamaran masih bisa sayang untuk lamarannya. Oke. Ya, karena dia masih terkesan mewah ya, Min ya. Masih terkesan mewah sayang di warna navy. Dan kita juga ada untuk etalase yang lain ya Min ya, untuk di Tuh. warna navy. Aku juga rekomen di etalase nomor 4-nya ya Min ya. Kita juga ada ya Min ya. Oh, betul. Tuh, etalase nomor 4 juga bisa untuk lamarannya sayang. Tuh. Aku pegang di etalase nomor 8 dan etalase nomor 4 sayang. Ya, kalau kakak yang nggak mau panjangnya nggak terlalu ya sayang ya, kakak boleh ambil di etalase 4 ini sayang. Karena dia model tunik ya. Masih bisa untuk lamarannya sayang. Ya, di warna navy. Kayaknya boleh pilih ya, ada di etalase 4 atau di etalase nomor 8-nya. Oke, kalau ataupun lebih suka di model tunik, boleh dicek di etalase nomor 4-nya sayang. Oke, ya. Ataupun etalase 9 lagi dipakai patung juga bisa ya. Juga bisa ya. Betul, yang Yang lagi lagi pakai dipakai patung. patung juga bisa Betul. untuk lamarannya. Untuk Oke ya. LD 105 Kakak bisa ambil XL ya. Kakak bisa ambil XL nih, Kak. Untuk etalase 8, etalase nomor 4, etalase nomor 9 itu dia size sama teman-teman. Kakak boleh ambil di size XL dengan LD 110. Oke, itu Winda. Oke. Oke, lanjut lagi. Tadi untuk kakak 4 navy kakak. Oh, dari sedikit Oke, kita yang sini ya. lagi aku jembrengin tadi ya. Betul ya. Aku akan jembrengin ulang sayang ya. Tuh, aku akan jembrengin ulang untuk etalase nomor 4-nya di warna navy itu ya. Ya, sekali lagi dia di model tunik sayang ya, model tunik. Ya, cantik banget. Kita di bahan tile ya. Udah full furing dengan bahan kaos sayang. Ya. Jadi kita juga udah ada untuk maskernya sayang ya. Untuk maskernya udah ada dengan bahan yang sama. Tuh, cantik banget ya. Di tampilan bagian depan, tampilan bagian belakangnya sayang tuh. Cantik banget. Belakangnya kalau mau buruan di check out di etalase nomor 4 di Kebaya Zara sayang ya. Oke. Oke, lanjut lagi kakak Kartika spill warna gold kakak. Untuk warna gold, kita mungkin saat ini adanya di etalase nomor. Ada di Kebaya Zara ya Min ya? Tuh, ya, 17 saat ya, ini kita untuk warna goldnya ada di etalase nomor 17-nya sayang ya. Ini agak mengarah ke warna-warna gold ya. Yang aku pegang ini di warna nude ya sayang ya, di warna nude ya. Tuh. Dia udah terkesan seperti warna rose gold sayang ya. Warna sorry ya, warna gold ya. Nah, dia lebih ke warna kuning-kuning emas gitu sayang ya. Dia terkesan simpel untuk di etalase nomor 17 ini ya. Tuh, dia model tunik ya, tapi kita mainnya di bordirannya Min ya. Di bahan dan di bordirannya cantik banget ya. Tuh. Dia dipanjang sekitar 90 cm sayang ya. Kalau aku yang pakai panjang itu sekitar di bawah lutut. Ya, dan udah full furing dengan bahan kaos ya. Jadi kalau kakaknya mau ya, kalau cocok boleh banget sayang di check out di etalase nomor 17-nya di warna nude sayang ya, di warna nude. Oke, lanjut lagi kakak Lata. Kakak warna navy yang dipakai itu cocoknya kaplan dengan kemeja warna apa? Kemeja dengan warna yang senada ya Min ya. Tuh, di dengan kode apa nih kemeja Min? Di warna yang senada di kode AS navy ya Min ya. Tuh. Kalau atasnya warna navy, dia juga dicocokin dengan kemejanya yang warnanya senada sayang. Seperti ya, aku contohin dulu untuk di kode AS navy-nya. Aku contohin dulu di kemeja pendeknya ya. Dia juga ada kemeja panjangnya sayang ya. Tuh, di warna navy ya, sayang di kode AS navy. Ya, udah ada perpaduan warna coksu dengan warna navy-nya. Jadi disandingin dengan dicocokin sama warna atasan warna navy ya. Di etalase nomor 9 ini masih cocok sayang ya. Matching banget tuh. Jadi cantik banget ya. Jadi bisa banget ya yang lagi cari kapelan ya buat sama pasangannya, bisa banget sayang. Ya, ambil di kode AS navy-nya. Oke ya. Tuh, kalau kakaknya mau tangan panjang boleh banget sayang. Yang aku jembrengin ini di tangan pendek, kalau kakaknya mau di tangan panjang juga ada. Oke ya. Oke. Kalau mau buruan di check out di kode AS navy-nya.
Ya, lanjut kakak Afdinsyah. Selain model itu, ada lagi kakak yang merah hati model lain? Ada juga ya Min ya. Banyak, Ada juga banyak kakak. sayangnya lagi aku pakai ada di warna merah hatinya. Ya. Dan di etalase nomor 9 juga ada sayang. Aku akan jembrengin ya. Di kedua etalase itu. Yang lagi aku pakai ada merah hatinya sayang. Ya. Di etalase nomor 8 dan di etalase nomor 9-nya. Ya. Selain di etalase nomor 4, kita juga ada di etalase 8 dan 9 ya. Untuk etalase 8 dan 9 ini dia agak untuk model dan bahan kita sama ya. Cuman bedanya itu model sayang ya. Modelnya agak beda sedikit. Bahannya sama ya. Bahannya sama cuman pahit-pahitnya juga hampir sama saya. Oh ya. Di etalase nomor 8 dan etalase nomor 9. Untuk etalase nomor 9 ini dia agak panjang ya sayang untuk belakangnya ya. Dia model penguin sayangku, model penguin. Ya, sekitar 100 di bagian belakang dan depannya sekitar 70 cm. Tapi untuk di etalase nomor 8 ini, ya, dia panjangnya sama ya, sayang. Dia model baby doll ya. Tuh, panjangnya sekitar 75 cm. Jadi, belakangnya boleh dipilih ya. Mau di etalase nomor 9 atau di etalase nomor 8-nya. Ya, tuh. Sama-sama di warna merah hati dan cantik-cantik untuk keduanya, sayang ya. Makanya boleh dipilih sayang di etalase nomor 8 atau 9-nya. Oke, okay, Min ya. Lanjut ke Kak Winda, selain 8 ada Kak untuk di lamaran warna navy ini, Min. Untuk selain ya. 8. Selain 8, kita juga ada ya, Min ya. Juga ada sayang. Sebentar ya. Oke, okay, mungkin kalau boleh ke etalase 9-nya selain dipakai patung iya, ataupun yang lagi 4, dipakai patung ya? Juga bisa sayang ya. Betul. Selain yang lagi aku pakai Kakak boleh ke sini sayang ya di etalase nomor 9 sayang. Bisa juga ya. Di warna navy-nya kita juga ada yang lagi dipakai patung. Ya, ini aku jembrengin dulu sayang. Sorry ya. Tuh. Ini aku jembrengin dulu sayang ya. Untuk di warna merah hatinya. Ya. Nanti kakaknya ambil di warna navy ya. Kalau mau ya, kakak ambil di warna navy. Ya, kita di bahan spider sayang. Dia model penguin ya. Model penguin. Juga rekomend banget sayang ya. Untuk lamarannya ya, Min ya. Tuh. Untuk lamarannya sayang. Ya. Tuh, kalau kakaknya mau boleh banget di check out di etalase nomor 9 di warna navy-nya sayang. Oke. Okay. Oke, lanjut lagi kakak anak Octavia nih. Etalase nomor 22 kakak. Boleh ya, kita ke etalase nomor 22 ini kita ada apa Min? Couple kemeja panjang juga ada rok lilit. Kemeja ya. Panjang dan juga rok lilit nih Min. Oke, okay, aku akan jembrengin di salah satu kodenya ya. Aku akan jembrengin di kode Aurel Abu sayang. Sebentar ya. Kita ada kemeja panjang dan rok lilitnya. Tuh. Ya sayang. Tuh. Ada kemeja panjang dan rok lilit. Ya. Tuh. Aku jembrengin ini di kode Aurel Abu sayang. Di kode Aurel Abu sama-sama di bahan polyester foil ya. Tuh. Untuk kemejanya kita non-furing sayang ya. Untuk kemeja kita non-furing ya. Tuh kalau kakaknya cari kemejanya yang udah full-furing. Kakak boleh ke etalase nomor 19 dan 20-nya. Tadi situ ada untuk lilit etalase nomor 20 ya Min ya. Betul. Tuh, untuk di etalase nomor 20 kalau kakaknya mau kemeja dengan furinya. Tapi untuk di etalase nomor 22 ini kita non furing sayang untuk kemejanya. Ya, oke okay ya. Untuk kemeja kita ada size dan untuk rok lilitnya kita one size sayang ya. Kita satu ukuran ya dengan maksimal BB 90 sayang. Ya, dengan maksimal BB 90. Ya. Tuh, nanti kita juga ada ringnya sayang untuk rok lilitnya ya. Kalau kakaknya suka, kalau kakaknya mau boleh banget ya di check out di etalase nomor 22 sayang. Ya. Di kode Aurel abunya. Oke ya. Tuh. Lagi-lagi Min Kakak Citra, 11 ada sage Kakak. Dan juga nah, sebelah kita juga ada sage ya Min ya. Betul juga. Di etalase nomor iya, oke ya. Aku akan spillin di warna sagenya di etalase nomor 11-nya. Kita ada kebaya sintila sayang. Ya, kita ada kebaya sintila. Punya jembrengin sayang ya. Untuk warna sagenya seperti ini ya. Untuk warnanya sagenya seperti ini sayang. Ya, di etalase nomor 11 ini ya, kita di model tunik sayang. Di model tunik ya di panjang sekitar 90 cm ya. Rekomend juga ya sayang ya buat lamaran dan juga buat sudan juga bisa sayang. Bisa dipakai di segala acara sayangku ya. Bisa dipakai di segala acara ya. Untuk etalase nomor 11 ini di warna sage. Cakep banget ya sayang untuk warna sagenya. Ya. Jadi buat teman-teman yang busui friendly juga bisa sayang. Ya. Teman-teman yang busui juga bisa karena dia detail resetingnya ada di bagian depan ya.
Tuh, cantik banget ya untuk di warna sage. Oke, dan spill puringnya Mimin. Oke ya, aku akan spill untuk puringnya ya. Untuk puringnya kita dengan bahan kaos premium sen. Ya. Nih. Untuk puringnya kita ada di bahan kaos ya. Puringnya ini juga menyesuaikan sayang. Juga matching sayang ya. Juga matching dengan warna kebayanya di warna sage juga. Jadi makanya nggak gatel lagi dan nggak gerah lagi. Oke ya, kita di bahan kaos ya. Kalau kalian mau boleh banget di check out di etalase nomor 11 di warna sagenya. Oke ya. Tuh. Oke, lanjut lagi Mimin, Kakak Santi yang dipakai etalase berapa, Kak? Yang aku pakai ada di etalase nomor 8 sayang ya. Yang aku pakai ada di etalase nomor 8 ya. Dan juga lagi di try on patung sayang ya. Kalau kalian mau warna lain juga ada sayang. Yang di patung ini yang sama-sama di etalase 8 yang lagi aku pakai juga. Oke, lanjut ya Kakak Bunda. Utangnya dipakai size dan juga LD berapa nih, Kak? Ya. Aku yang aku pakai itu di size M ya Min ya. Betul. Di size M berarti LD-nya itu di sekitar 98 ya Min ya. Yeah. Aku di LD 98 sayang. Ya, aku masih bisa pakai M ya. Untuk M ini ngepas buat aku. Nah, dan aku suka juga ya pakai kebaya dengan model yang ngepas-ngepas seperti ini ya. Tuh. Jadi buat kakaknya kalau LD-nya dan BB dan ukurannya sama-sama seperti aku, boleh banget sayang ambil di ukuran M ya. Tuh, aku di tinggi 162, BB 59 dan di LD 98 masih bisa pakai M sayang. Oke ya. Tuh, lanjut lagi. Dora NK. Merah hati yang XL ready kapan? Untuk merah hati untuk restock lagi ya Min ya. Kita akan restock lagi untuk beberapa hari ke depan ya Min ya. Kita nggak bisa pastiin kapannya. Cuman akan restock lagi ya Min ya. Akan restock lagi ya sayang ya. Jadi kakaknya ditunggu saja ya untuk update-nya. Untuk update restocknya kakaknya ditunggu saja. Jadi kakaknya kalau belum follow boleh di follow dulu ya. Nanti biar kakak nggak ketinggalan untuk update-update terbaru tentang produk-produk kita yang mau restock. Oke ya. Oke, lanjut ya Kak Aisyah. Etalase berapa yang cocok untuk wisuda? Untuk wisuda kita ada di etalase nomor 14 dan 15 ya Min ya. 15 dan 16 dicek dulu. Oke, 15 16 ya Min ya. Betul, ya. Oke, aku akan rekomenin di etalase di kebaya Naura dulu sayang ya. Oke, untuk wisudaan juga bisa nih sayang. Ya, rekomend banget untuk lagi cari kebaya buat wisudaan ya. Di kebaya Naura ada di etalase nomor 15. Ya, di kebaya Naura ada di etalase nomor 15 ya. Tuh, cantik banget ya looknya seperti ini sayang. Ya, yang aku pegang ini di warna lilac. Ya, kita juga ada warna lainnya. Dan yang aku pegang ini ada di warna lilac untuk contohnya sayang ya. Tuh, dia udah ada perpaduan dengan bahan tile dan bahan velvet sayang. Ya, udah full furing dengan bahan velvet. Dan juga ada tambahan bahan tutu ya sayang ya. Tambahan bahan tutu di bagian lengan sayangku. Jadi kesannya itu kita seperti pakai selendang ya Min ya. Betul. Kita pakai selendang sayang. Cocok banget untuk yang lagi cari kebaya buat wisudanya sayang ya. Betul. Dia juga sekarang dengan banget. Kakak ayam piteknya buat wisudaan kakak. Ya. Sekalian ya burakannya ya. Ya di etalase nomor 15-nya ya Min ya. Di etalase nomor 15 sayang. Ya aku punya dua untuk rekomend. Untuk wisudanya. Jadi kakaknya bisa pilih sayang ya. Tuh aku akan jembrengin juga. Ya di salah satu warnanya sayang ya. Di etalase nomor 16 sayang. Ya, ini juga bisa untuk wisudaannya tuh. Cantik banget ya looknya seperti ini. Bahannya sama ya sayang ya. Bahannya sama. Gak ada perpaduan bahan tila dan bahan velvetnya. Di etalase nomor 16 kita ada Angela. Dan etalase nomor 15 ya kita ada kebaya Naura ya. Produknya boleh dipilih sayang. Ya, boleh dipilih dia sama-sama cakep ya. Untuk di warna taro dan di warna lilaknya. Ya, kita juga ada warna-warna lainnya sayang ya. Salah satunya itu ada di warna lilac, di etalase nomor 15 dan di warna taro untuk etalase nomor 16-nya. Oke ya? Oke, lanjut lagi untuk Kak Dini, navy di patung etalase berapa, Kak? Navy di patung di etalase nomor 9 sayang ya. Di etalase nomor 9 kita ada kebaya Lesti ya. Yang navy lagi di try on patung sayang. Ya, kalau kakaknya mau looknya seperti ini ya. Tuh. Untuk di pajangan untuk navy-nya kita nggak ada lagi ya Min ya. Tuh, jadi karena udah ada di patungnya sayang. Ya, kalau kakaknya mau boleh banget sayang. Ya, ada di etalase nomor 9 di warna navy. Oke ya. Udah di mix dengan bawahannya
dengan songket sayang ya, dengan span songket ada di etalase nomor 18-nya Min ya. Betul. Ada di etalase nomor 18-nya. Kalau kakaknya mau boleh banget sayang di check out di etalase nomor 9. Oke, lanjut ke ya. KR itu sepasang Kak. Yang mana Min ya? Untuk harga tetera kita semua harga terpisah. Oh iya teman-teman. Ya, untuk harganya ya, kita harga terpisah sayang. Ya, ada di etalase itu untuk harga atasannya aja dan kita juga bisa untuk satu setnya sayang. Ya. Terpisah ya sayang ya untuk harganya. Tuh okay. Ya. Lanjut lagi itu Citra BB75 ukuran apa Kak? BB75 Kakak bisa pakai ukuran double ya. Betul. Tapi kakaknya bisa juga bisa dicantumkan untuk tingginya juga ya Min ya. Betul. Dicantumkan juga untuk tingginya juga. Jadi kita bisa mudah untuk kasih tahu kakaknya bisa pakai ukuran apa ya. Oke, lagi kakaknya hafal dengan LD-nya ya, karena kita saat ini sudah ada ready sampai LD 125 sayang di etalase nomor 2 dan 3 nya tuh. Kalau okay, misalkan ya, etalase nomor 11 tadi sampai LD 118 aja ya tuh kakak Citra. Iya betul sekali ya. Tuh, lanjut kakak Ryu pilih etalase nomor 2 kakak. Oke, kita ke etalase nomor 2 sayang ya. Kita ada kebaya Airin ya, kita ada kebaya Airin. Aku akan pilih di salah satu warnanya sayang tuh ya. Kita di model kutu baru sayang ya. Model kutu baru ya, dengan bahan brokat, udah full furing dengan bahan kaos sayang. Yang aku pegang ini ada di warna dusty pink. Di etalase nomor 2 di kebaya Airin sayang ya. Dia model tunik ya, model tunik ya. Panjangnya sekitar 90 cm-an. Kalau dipakai itu sekitar di bawah lutut sayang. Ya, tuh cantik banget. Kita juga ada warna lainnya. Di etalase nomor 2 ini kita ready sampai LD 125 di ukuran double XL sayang. Ya, yang aku pegang ini di ukuran L ya, di ukuran standar. Ya, kita ready sampai LD 125 di ukuran double XL. Ya, kalau kakaknya mau boleh banget ya. Boleh banget di check out di etalase nomor 2. Kita juga ada warna lainnya sayang. Seperti abu, sage juga ada ya. Warna sage ya sayang, warna marun. Ya, warna mint juga ada sayang. Dan ada warna elegan ya, warna hitam. Yang aku pegang ini di warna dusty pink sayang. Ya, kalau kakaknya mau buruan di check out di etalase nomor 2. Ya, buruan di check out payment sekarang sayang. Oke ya. Oke, lanjutnya Min, Kakak Boru. Mbak, ini setelan apa atasan saja? Yang aku pegang ini untuk atasannya saja ya sayang ya. Kalau kakaknya mau setelan juga bisa. Juga bisa, caranya kakak masukin keranjang dua kali. Pertama kakak masukin untuk atasannya aja. Dan kakak masukin keranjang lagi untuk bawahannya aja atau plisket aja sayang ya. Tuh. Check outnya barengan sayang ya, kakak check outnya satu kali barengan biar kakak nanti akan dapat free hijab ya Min ya. Betul. Biar kakaknya akan dapat free hijab nantinya sayang ya. Tuh. Oke, okay. Lanjut kakak Iis, kakak yang dipakai muat BB85. Masih ya Min ya, selagi LD kakak di 118, walaupun BB kakak 90, selagi LD kakak 118, kakak masih bisa sayang. Masih bisa pakai di etalase nomor 8 ini ya. Tuh. Tuh. Oke ya, kak ya. Karena dia paling besar LD-nya di 118. Iya, betul sekali ya. Oke, lanjut kak Roshana. Kak Roshana, kebaya couple ada? Ada ya Min ya. Tuh. Ada banget untuk kebaya couple. Kita couple-nya dengan batiknya Min ya. Betul. Kalau misalkan couple dengan anak, kebaya couple dengan anak kita mau ada teman-teman. Karena untuk kebaya kita hanya dewasa. Iya. Ya, untuk dewasa kita saja. Hanya dewasa. Iya. Untuk couple untuk anak cewek ya Min ya. Betul. Kita belum ada untuk saat ini sayang ya. Oke ya. Misalkan dengan batiknya suka dipakai iya. Ada. Kalau couple sama pasangan ya, untuk cowoknya kita ada. Betul. Oke sayang ya. Kakak Z etalase 9 warna abu. Boleh, kita ke etalase nomor 9 kita ada warna abunya sayang. Ya, kita juga ada untuk warna abunya tuh. Kita ada di abu silver sayang di etalase nomor 9 di kebaya Leskizang. Dia modelnya model penguin ya, model penguin. Modelnya itu panjang agak panjang di bagian belakang sayang ya, sekitar 100 di bagian belakang ya, sekitar 1 cm di bagian Oke ya, tuh ada di kebaya Lesti sayang, dia modelnya penguin ya. Untuk detail resetting kita ada di bagian belakang sayang ya, udah ada pemanis payetnya di leher dan di bagian pinggang, dan udah ada tali pinggang untuk bagian belakangnya sayang ya. Jadi nggak bisa untuk busi friendly ya Min ya, untuk busi kita nggak bisa karena detail resettingnya ada di bagian belakang sayang ya. Tuh cantik banget ya, cantik banget. Rekomend juga untuk yang lagi cari seragaman sayang ya, yang seragaman berpestaan juga bisa sayang. Oke ya, di etalase nomor 9 di warna abu silver.
Ya, Oke, oke. lanjut lagi Kak Is. Etalase 2 gak ada baby blue ya, Kak? Etalase nomor 2 kita nggak ada untuk baby blue-nya, Min ya. Betul. Kita adanya di warna. Untuk etalase nomor 2 kita adanya di warna abu sayang ya, di warna abu silver. Ya, untuk warna biru kita tidak ada untuk etalase nomor 2 ini ya sayang. Oke. Tuh. Kita adanya untuk warna abu ya. Tuh. Warna abunya tapi agak kebiru-biruan sedikit ya Min ya. Untuk warna abunya ini agak kebiru-biruan sedikit. Kelihatan ya sayang ya. Tuh, di etalase nomor 2 kebaya airi di warna abu. Kalau kakaknya mau boleh banget ya. Boleh banget dicek di etalase nomor 2-nya. Untuk saat ini di etalase nomor 2 kita nggak ada untuk warna baby blue-nya sayang. Betul ya. Ya buat teman-teman boleh di komen-komen lagi aja. Untuk yang pengen tanya-tanya lagi, yang pengen di spill-spill lagi, boleh banget Kak di komen-komen lagi aja ya. Biar kita bantu Oke. spill satu-satu akak. Oke ya, buruan ya teman-teman ya. Kita masih ada waktu live ya sayang ya. Masih live streaming sampai setengah jam ke depan sayang ya. Betul. Masih ada waktu untuk 30 menit. Jadi yang belum check out ya, yang masih ada di keranjang sayang boleh banget ya di check out sekarang. Karena saat ini kita ada promo ya Min ya. Kita ada promo dan waktu promonya ini cuma berjalan saat kita live saja sayang ya. Dan ketika jam 2 nanti kita akan end live, harganya akan kembali normal sayangku ya. Oke. Oke ya. Tuh, jadi buat teman-teman yang belum check out, boleh banget di check out dulu ya. Dan yang baru bergabung boleh banget sayang ya dicek-cek dulu keranjang kuningnya. Dan nanti akan Mimin spillin satu persatu. Oke, ini Mimin dari Kak Karya, etalase 9 yang sagi kakak. Oke ya, di etalase nomor 9 kita juga ada warna saginya sayang. Ya, tuh tampilannya sepertinya untuk word etalase nomor 9. Untuk kebaya Lesti ini kita saat ini kita lagi big seller banget ya Min ya. Lagi big seller banget. Jadi buat kakaknya ya, tuh. Warnanya cakep banget sayang ya, warnanya cakep banget untuk etalase nomor 9. Untuk stoknya kita sudah mulai menipis sayang. Jadi buat kakaknya buruan digercepin aja ya. Buruan digercepin aja sayang. Untuk di etalase nomor 9 ya. Di warna sage sayang ya. Tuh. Jadi bisa banget dipakai di segala acara sayang ya. Buat kakaknya buruan digercepin aja. Buruan digercepin aja di etalase nomor 9 sayang. Ya di warna sagenya. Cakep banget ya. Tuh. Oke. Kayaknya boleh banget ya, kalau kayaknya untuk mau check out untuk satu set boleh banget sayang, ya. Tuh, kalau kayaknya mau check out satu set boleh banget ya. Tuh, nanti kakak akan dapat free hijab sayangku. Kalau kayaknya check out satu set kakak akan dapat free hijab. Oke ya. Tuh, jadi kakaknya jangan sampai kehabisan untuk produk kita yang lagi big seller ini sayang ya. Tuh, kakaknya jangan sampai kehabisan. Mumpung stoknya masih ada kak ya, boleh banget di check out di etalase nomor 9 sekarang sayang ya. Boleh di check out sekarang ya, di check out payment sekarang selagi kita masih live ini. Oke ya kak ya. Oke. Oke ya teman-teman, boleh di komen-komen lagi aja ya. Oh ini Min, di kakak yo your universe ya, etalase 3 gak ada yang satu set kak. Untuk etalase nomor 3 itu kita untuk atasannya ya sayang ya. Tapi ada kok kakak, bisa ya, ya. Untuk satu set kita bisa ya. Ada kakak, ya. Ada satu setnya. Untuk ya. Di etalase yang sama ya kak, jadi kita memang buat variasi terpisah antara atasan bawahan. Namun kita masukkan juga kakak untuk roknya di variasinya. Jadi kakak masukkan keranjang dua kali ya. Iya, untuk atasan dan juga untuk keranjang. Iya, ya sayang ya. Tuh. Kakak masukin keranjang dua kali ya. Biar kakaknya check out-nya barengan dan kakak akan dapat free hijab ya Min ya. Tuh. Kakaknya akan dapat free hijab di etalase nomor 3. Kakaknya mau ya buruan di check out payment sekarang sayang ya. Buruan di check out payment sekarang. Oke. Okay. Dan juga saat kakak memilih roknya disamakan aja warnanya dengan warna kebayanya. Iya, biar kita disamakan kirimnya ya. Matching ya. Iya, biar sesuai matching dengan yang dipakai model. Oke. Okay. Lanjut ya Min ya. Betul. Oke, jadi check out sama please cat betul kakak ya. Dicekatnya dengan flashcard-nya aja, di iya, presi flashcard-nya. Oke, okay, betul kak, your universe. Oke, okay. Lanjut lagi kakak Roshana, etalase 29 ada abunya gak kak? Boleh dicek ya Min ya, di etalase nomor 29 itu. Di sini kita ada, oh ada jubrai, dia tidak ada abu kak. Untuk jubrai, oh iya. Dia tidak ada warna abu. Tidak ada untuk warna abunya saya, kita adanya warna lilak ya Min ya. Betul. Warna coksu, warna moka, dan sage-sagenya kita sudah sold out sayang. Betul. Untuk warna abu kita belum ada ya Min ya. Betul. Tidak ada sayang ya. Tidak ada untuk warna abu di etalase nomor 9. 29 sayang. Betul. Oke ya. Kakak Roshana. Ya, tadi your universe betul. Di check out-nya dengan please cut juga. Oke. Ya, jadi atasan dan juga please cut. Betul kakak.
Nah, ayo buat teman-teman boleh di komen-komen lagi. Mau di spill-spill lagi di atas nomor berapanya nih. Iya. Kita akan coba bantu spill detailnya satu per satu ya. Oke ya, yang baru bergabung boleh banget ya Min ya. Boleh Tung. Banget saya yang dicek-cek dulu. Ya, boleh, ada pertanyaan kak, Min ya. Alina, yang dipakai BB 68 size apa kak? Untuk BB 68 kakaknya bisa pakai size XL ya Min ya? Tuh. Atau L atau XL sayang? Ya, karena aku di BB 59 sayang. Aku masih bisa pakai M, ya. Aku di LD 98, ya, dan di BB 59 aku masih bisa pakai size M. Jadi buat BB 68 kakaknya boleh ke size L atau XL ya. Tuh, karena kita ready sampai LD 118. Oh, ya. Boleh disesuaikan lagi dengan LD kakak ya, Adina ya. Boleh disesuaikan lagi ya. Tuh, selagi LD kakak masih 118, kakak masih bisa pakai di ukuran double XL-nya, Kak. Betul. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Min. Please get menyesuaikan sama atasannya enggak Kak? Soalnya enggak ada ukuran untuk plisketnya. Iya, untuk ukuran. Iya, menyesuaikan ya Min ya. Tuh. Kalau tidak ada untuk ukurannya, emang kita enggak ada ukuran sayang ya untuk plisketnya. Kita enggak ada ukuran. Kita satu satu ukuran ya, one size. Jadi patokannya itu di BB sayang ya. Tuh. Untuk roknya. Oke. Okay. Dan juga untuk menyesuaikannya, kita akan menyesuaikan selagi kakaknya check outnya di warna yang sama. Jadi kakak iya. Pilih variasi warna sama ya. Misalkan untuk atasan kakak pilih warna taro. Nanti bawahannya juga kalau pilih warna taro juga. Nanti kita akan auto matching, kita akan sesuaikan ya kak. Seperti okay. Okay. So, your universe ya. Dan juga untuk please kit kita one size. Seperti yang tadi Mimin bilang ya. Nah jadi kakak Roshana nih Min, yang ada warna abu etalase berapa? Yang aku pakai juga ada warna abunya sayang. Di etalase nomor 9 juga ada, etalase nomor 11 juga ada. Untuk warna perabuannya kita juga banyak ya Min ya. Tuh. Sangat banyak sayang. Aku akan contohkan dulu di etalase yang lagi aku pakai ya. Di etalase nomor 8 juga ada warna abunya sayang. Ya, kita juga ada warna abunya sayang tuh. Cantik banget ya. Cantik banget untuk warna abu silvernya sayang. Di etalase nomor 8 kita ada kebaya Lutfi. Ya, dia dengan panjang standar sekitar 75 cm sayang ya. Sekitar 75 cm tuh. Di buat kakaknya boleh banget ya. Di salah satunya kita ada di etalase nomor 8 sayang. Jadi kalau kakaknya juga gak mau untuk modelnya di etalase nomor 8 ini, kita juga ada di etalase nomor 11 ya Min ya. Betul. Kita juga ada di etalase nomor 11 untuk model tunik. Ya, kita ada dua model ya sayang. Di etalase nomor 8 ini dia panjangnya standar sayang ya. Tuh. Dan juga ada model tuniknya sayang. Ya, sama-sama di bahan spider sayang. Sama-sama di bahan tile spider tuh ya. Jadi kalau kakaknya lagi cari kebaya yang model tunik untuk warna abunya, boleh banget sayang di check out di etalase nomor 11. Tapi kalau kakaknya cari kebayanya yang panjangnya standar, boleh banget ya. Boleh banget sayang di check out di etalase nomor 8 ya. Ada dua pilihan sayang ya, untuk panjangnya standar atau yang model tuniknya. Oke ya. Tuh. Oke, berkakaknya buruan digercepin aja ya. Buruan digercepin aja selagi kita masih live sayang. Hanya boleh pilih di antara dua yang lagi aku pegang. Dan kita juga ada di untuk yang panjangnya standar, kita juga ada di etalase nomor 9-nya sayang. Ya, saat ini kakak ada tiga pilihan untuk warna abunya ya. Oke, mau panjang, mau yang model tunik atau yang model standar sayang. Ya, dia juga agak lumayan panjang ya. Tuh, jadi kakaknya kalau cari yang cari kebaya yang lumayan panjang yang nutupin untuk bagian pinggulnya boleh banget sayang. Kita ada di etalase nomor 9 ya. Kita ada di etalase nomor 9-nya. Ya, di kebaya Lesti. Ya, ada di model tunik dan di model standarnya sayang ya. Tuh, model tunik dan di model penguin-nya. Oke ya. Oke, teman-teman. Oh, ada ini Min, Kakak Rindi. Lihat yang model panjang warna lain, Kak. Model panjang di warna lain. Betul. Ya, Min ya. Di warna lain kita di etalase nomor 11 ya Min ya. Betul. Kita juga ada warna lainnya sayang selain warna abu. Ya, selain warna abu kita juga ada warna lainnya. Ya. Seperti warna blue ini sayang masih di etalase nomor 11 ya. Di warna blue-nya cakep banget ya. Cakep banget, enggak kalah cakep dari warna abunya tadi sayang. Ya, kita di bahan spider sayang, di bahan tile spider udah full furing dengan bahan kaos. Ya, kakaknya boleh pilih ya. Boleh pilih ya, mau di warna abu ya. Mau di warna abu atau di warna blue-nya. Sama-sama warna yang cakep ya, Kak ya. Tuh. Untuk warnanya Kakak boleh cek juga langsung sebelahnya. Iya, kita juga banyak warnanya. Untuk warna-warnanya. Betul, ya. Nanti ya. Kakak boleh komen lagi untuk skill warna apanya ya, Kakak Rindi. Oke. Lanjut, Min, Kakak Your Universe. Pengirimannya kapan, Kak?
Pengiriman, ya. Kalau kakaknya check out sekarang, akan dikirim hari ini juga, sayang, ya. Sebelum jam 2, kakak, kalau check outnya sebelum jam 2 nanti, ya. Paket kakak akan dikirim di hari yang sama. Di hari ini, ya, kak, ya. Betul. Di hari ini. Jadi, kalau kakak check outnya di luar nanti pas kita live, ya, Min, ya. Di luar jam live kita, atau setelah jam 2, akan dikirim di hari esoknya, ya. Jadi, mumpung kita lagi live, mumpung masih ada 20 menit lagi untuk di jam 2-nya, makanya boleh check out sekarang, sayang, ya. Untuk pengiriman hari ini. Betul. Okay, ya. For your universe. Lanjut nih, Kak Abi dan Pratiwi. Rock selain Plisket, untuk warna lilak ada, Kak? Ada, ya, Min, ya. Betul. Untuk warna lilak, selain Plisket, kita ada Lilitnya. Betul. Ya, kita 19 ada nih, Min. Di atas nomor 19, ya. Kita. Ya, oke. Okay. Kita ada untuk warna lilaknya, sayang. Sebentar, ya. Bentar, ya, Min, ya. Akan dicarikan dulu untuk warna lilaknya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ya, aku akan contohkan dulu, sayang. Ya, aku akan contohkan dulu di plisketnya dulu, ya, Min, ya. Bentar. Oke, okay, untuk akarnya kita coba ambilkan dulu, Kak, ya, untuk yang iya, contoh lilit. Untuk diambilkan dulu, sayang, ya. Untuk lilit saat ini kita cuma ada di kemoceng sage. Ya, untuk kemoceng lilaknya sayang seperti ini ya, untuk lilinnya nanti. Sebentar ya. Urakannya sebentar kita akan ambilkan. Oke ya. Tuh, untuk lilit warna lilaknya sayang. Kakak boleh ke produk terbaru kita ya. Tuh, baru beberapa hari ini launching ya sayang ya. Oh, kayaknya nggak mau plisket, kita juga ada lilitnya sayang. Seperti ini ya. Oke. Warna lilak ya sayang ya, buat atasan warna lilak, warna taro masih matching sayang. Masih matching banget. Ya. Karena warnanya itu lumayan netral, Amin, ya. Betul. Ada perpaduan warna lilak dan warna hitam. Untuk atasnya warna lilak, ya. Warna taro masih bisa, sayang. Ya, aku akan deketin untuk kode kemoceng lilaknya. Tuh, cantik banget, ya. Di bahan polyester foil, sayang, untuk rok lilitnya. Oke, ya. Kalau akannya mau, boleh banget. Boleh banget di check out di etalase nomor 19, Amin, ya. Betul. Di kode kemoceng lilak. Ya, okay. Di kode kemoceng lilak. Lanjut lagi, kakak, your universe. Udah check out. Udah check out. Terima kasih ya, kak, ya, sudah check out. Ditunggu barangnya datang, sayang. Ya, kita akan kirimkan di hari ini juga, ya, Min, ya. Betul. Kita akan kirimkan di hari ini juga. Kakak akan ikut pengiriman di hari yang sama. Oke, okay. Okay, ya, kak, ya. Ditunggu barangnya datang. Terima kasih sudah check out. Ditunggu barangnya datang. Dan semoga kakaknya suka. Oke, okay, ya. Oke, lanjut lagi Kak Rindi yang tunik, Kak. Nah, untuk kebaik-kebaik itu kita lumayan banyak ya, Mimi, ya. Lumayan banyak. Ya, okay. Lumayan banyak. Sayang, salah satunya ada etalase. Coba kita sebutkan saja ya. Etalase nomor 2, etalase nomor 4, etalase nomor 7, etalase nomor 11, etalase nomor 14, etalase nomor 17 itu disebut tunik, Kakak. Dan juga untuk variasi warna Kakak boleh cek di etalase masing-masingnya, ya. Kak Rindi, lanjut lagi Kak Roshana, etalase 9, BB70 size apa? Kakak bisa pakai size double XL untuk BB70 ya. Karena patokannya itu bukan di BB sayang ya, di LD. Di karena di etalase nomor 9 ini kita ready sampai LD 118 sayang. Ya, kalau kakak BB-nya 70 tapi LD kakak masih 118, kakak masih bisa pakai ukuran double XL-nya. Oke, ya. Masih di bawah 118 ya. Betul ya. Oke, Roshana, lanjut lagi nih, Min, kakak Kinan. Etalase 9, spill semua warna. Oke, ya, aku akan spillin di semua warnanya, sayang. Tuh. Ya, kita mulai dari warna. Astagfirullahaladzim. Mulai dari warna blue, ya, sayang. Ya, maaf ya, untuk warna blue kita sudah habis ya, sayang, ya, Min, ya. Ya, betul. Tuh. Ada warna hijau botol, ya, hijau botol. Ada warna sage, sayang, ya. Kita ada warna mocha, ya. Ada warna mocha, ada warna taro, ya, tuh, ada warna marun, oke, ya, cantik-cantik untuk warnanya. Dan aku akan lanjutkan, sebentar ya, sayang, ya. Ini juga sekarang dengan KKR, untuk yang lagi di spill saat ini, Kak, navy di patung, ya, langsung nomor 9. Oke, ya, tuh. Untuk warna navy lagi di spill ya, sayang, ya, yang lagi di pin, sayang, itu. Nah, kita ada warna merah hati, ya, ada warna bata. Ada warna rose gold, ya. Ada warna abu, ya. Tuh. Dan terakhir ada di warna navy yang dipatung sayang. Betul. Ya, warnanya cantik-cantik banget di etalase nomor 9 ini. Ya, mumpung masih ada stoknya,
Buat kakaknya, mumpung masih ada stoknya, kakak buruan digercepin aja. Di check out payment sekarang sayang ya. Karena untuk size kita sudah banyak yang habis ya Min ya. Kita sudah banyak yang habis sayang untuk size-nya. Lagi stoknya masih ada dan size-nya masih ada, buruan digercepin sayang. Di etalase nomor 9. Oke ya. Buat teman-teman tolong jangan di spam komen ya. Atau di komen berulang karena takut teman-teman yang lain tenggelam nih kak komennya. Oke, kita akan spill satu persatu kok. Iya, tenang saja ya kak ya. Kita akan spillin satu persatu. Gak akan ada komen kakaknya terlewat ya Min ya. Oke, kita akan spillin satu persatu sayangnya. Jadi, mohon sabar aja ya. Ya, kita akan spillin satu persatu. Oke ya. Kak Rindi, ada roknya gak kak? Untuk roknya kita ada ya. Ada banget sayang untuk roknya. Ya kakaknya mau ke roknya apa? Misalnya kakak ambil atasannya. Mau nyorok plisket ya. Kita juga ada lilit, ada span untuk batiknya ya. Tuh. Dan terakhir kita ada rok span songket. Ya kakaknya mau ke rok apa sayang? Boleh ya? Boleh di request untuk roknya. Betul. Dan juga di setiap etalase kebaya ada rok kakak. Ya ada roknya sayang. Betul. Rok plisket ya. Ya rok plisket atau rok lilitnya boleh ya sayang ya. Betul. Oke. Tuh. Untuk kakak Dea, kakak BB-nya berapa? Aku di BB59 sayang ya. Di BB59. Dan aku yang lagi aku pakai sekarang di etalase nomor 8, aku pakai ini di size M. Ya sayang ya, di size M. Betul, di BB59 ya? Aku masih bisa size M sayang ya. Oke. Lanjut kakak Tami, kakak spill etalase nomor 13 buat lamaran dong kakak. Oke ya, kita ke etalase nomor 13, kita ada kebaya. Gomez, untuk Gomez sayang ya. Sepertinya untuk lamaran kurang cocok ya. Untuk Gomez, coba kita spill dulu Gomez ini kak. Oke ya. Untuk Gomez salah satu warnanya aku ada di warna coksu ya Min ya. Untuk warna coksunya seperti ini sayang. Ya. Tapi untuk lamaran itu masih terlihat simpel ya Min ya. Ya, tapi kembali lagi ke selera kakaknya masing-masing. Oke ya. Tuh, detailnya seperti ini sayang. Kita di bahan tile ya. Di bahan tile dan udah ada action bling-blingnya dari glitternya ya. Masih ada kesan mewahnya sayang. Jadi kalau kakaknya suka ya, udah jatuh hati nih sama di etalase nomor 13 ini, kakaknya boleh ya. Boleh banget diambil di etalase nomor 13 di kebaya Gomez sayang. Ya, dan udah ada beltnya sayang, bisa dilepas pasang. Ya, tuh. Untuk warna beltnya kita menyesuaikan sayang. Kita menyesuaikan dengan warna kebayanya. Oke ya kak ya, kalau kakaknya mau boleh banget ya. Boleh banget di check out ya di etalase nomor 13. Biar nggak kelihatan simple nih kak, boleh mix dengan rock songket ya Min ya. Biar lebih kelihatan mewah lagi sayang. Okay. Lagi di acara lamaran ya sayang ya. Oke. Okay. Kakaknya boleh mix di rock songket di warna yang matching sayang. Oke okay, ya. Lanjut ke kakak Roshana, kakak XL LD berapa? Kita XL di masing-masing etalase itu beda-beda LD ya Min ya. Betul. Kita beda-beda LD sayang untuk di masing-masing etalasenya. Kakaknya mau di etalase berapa, kita akan sebutin untuk LD di ukuran XL-nya. Oke okay, ya kak ya. Oke, lanjut lagi untuk kakak maminya Dilan. BB60 pakai size apa, Mbak? BB60 kakak boleh pakai size L ya. Tuh, kakak boleh pakai size L. Ya, karena di masing-masing etalase itu kita beda-beda LD ya, sayang ya. Tuh. Tuh, kakak maminya Dilan juga mungkin boleh di komen dengan tinggi badan juga. Iya. Ya, boleh juga nih kan di komen dengan tinggi badan biar kita bisa lebih gampang untuk nyesuaiin size ya. Iya, betul sekali ya kak ya. Oke, kakak Roshana 9XL. 9 tuh XL di 110 kakak. Iya, untuk etalase nomor 9 kita di LD ya Min ya, 110 ya Min ya. Betul. Di LD 110 ya, selagi kakaknya masih, karena paling gede itu ada di 118 sayang. Ya, untuk etalase nomor 9, untuk XL-nya kita ada di LD 110. Kita ready sampai LD 118 di ukuran double XL-nya sayang. Oke okay, ya. Lanjut kakak Uma, etalase 9 di BB70 pakai ukuran apa kakak? Etalase 9 BB70 kakak bisa pakai ukuran double ya Min ya. Betul. Kembali lagi ke LD kakaknya masing-masing. Selagi LD kakak di bawah di 118, paling mentoknya ya. Di 118 kakak masih bisa pakai ukuran double XL-nya. Oke ya kak ya. Tuh. Oke lanjut untuk kakak Lutfi, kakak boleh lihat etalase nomor 3? Boleh ya, boleh banget sayang. Di etalase nomor 3 ini kita ada kebaya Mika ya Min ya. Kita ada kebaya Mika sayang. Aku akan spillin satu warna sayang. Di salah satu warnanya di warna dusty pinknya ya. Ada di warna dusty pink sayang. Ya, dia panjangnya standar sekitar 70 di bagian depan.
dan 60 di bagian belakang sayang ya. Dia model kutu baru ya, model kutu baru di bahan brokat, udah fluffering dengan bahan kaos. Jadi buat teman-teman yang busui friendly juga bisa ya. Jadi buat teman-teman yang busui bisa banget sayang, karena dia detailnya untuk resetting di bagian depan. Oke ya, cantik banget ya untuk warna dusty pinknya. Ya, kita juga ada warna lainnya sayang. Yang salah satu ini aku akan jebreng. Simpel-simpel aja boleh banget sayang. Di check out di etalase nomor 18 di songket rose goldnya. Oke ya. Tuh. Oke, lanjut lagi buat kakak Tami. Untuk lamaran kakak bagusnya pakai kebaya yang mana kakak, BB60 cewek? Untuk lamaran ya, untuk BB60 kakaknya boleh ke yang lagi aku pakai juga bisa ya Min ya. Oh ya, yang lagi aku pakai juga bisa. Betul. Dan di etalase nomor 11-nya juga bisa sayang. Betul. Ya. Tuh. Yang di etalase nomor 11-nya juga bisa ya. Kita ada di warna rose gold sayang ya. Ada di warna rose gold ya. Rekomend banget buat yang lagi cari kebaya untuk lamarannya. Ya. Rekomend juga untuk yang lagi cari kebaya untuk lamarannya. Yang aku pegang ini di warna rose gold sayang ya. Di warna rose gold. Ya. Tuh. Cantik banget ya. Dia model tunik di panjang sekitar 90 cm. Ya, kalau aku yang pakai ya, aku di tinggi 162. Kalau aku yang pakai itu sekitar di bawah lutut sayang. Ya, berdekanya kalau BB60, kakak boleh ambil di ukuran L nanti ya Min ya. Tuh. Boleh ambil di ukuran L ya. Kita di etalase nomor 11 ini kita juga banyak warna lainnya. Ya, kembali lagi ke selera kakak. Ya, mau dipakai di warna apa untuk acara lamarannya sayang. Salah satunya aku jebreng ini di warna rose gold. Oke ya. Oke, kakak Tami juga mungkin boleh dikomen dengan tinggi badannya kakak ya. Boleh dengan tinggi badannya juga untuk kakak Tami. Buat TB juga BB ya teman-teman. Iya, betul sekali ya. Biar kita lebih gampang menyesuaikan ya kayak dengan size kita. Oke. Oke, buat kakak Tami kalau kakaknya mau ya, boleh banget di check out payment ya. Sekarang sayang ya, di check out payment selagi kita masih live. Ya. Tuh, karena sebentar lagi kita akan end live ya Min ya. Betul. Kita tinggal di 8 menit terakhir sayang. Oh, enggak berasa ya Kak ya, tinggal iya, di dalam enggak berasa kak. Iya. Udah tinggal di 8 menit terakhir sayang ya. Jadi buruan ya yang belum check out, buruan di check out. Oke, kalau Tami tinggi badan di 155, berarti kakak mungkin bisa diambil di size L aja Kak. L bisa. L. Bisa, L bisa ya. Mungkin kakak juga boleh dibantu LD-nya. Dengan LD? Iya. Ya. Karena kita lebih akurat ke LD ya teman-teman. Lebih akurat ke LD, oke? Okay? Bukannya juga mungkin boleh ukur LD dulu. Nanti disesuaikan lagi dengan size chart kita, oke? Okay? Oke. Okay, untuk kakak ya. Tami ya. Oke. Okay, lanjut lagi kakak Roshana, etalase 24 sudah rok atau rok jadi atau kain? Di etalase nomor 24 ini kita rock ada rok ya, Min. Betul. Untuk, ya kita sudah roknya jadi sayang ya. Jadi, betul. Jadi kakaknya tinggal pakai aja. Ya, tinggal pakai aja. Oh ya, rok lilit sayang ya. Betul. Makanya tinggal pakai aja. Ya, dia kain tinggal pakai aja sayang. Tuh ya. Tuh. Dia udah dilengkapi dengan talinya sayang di samping kiri dan samping kanannya untuk rok lilit. Ya, makanya tinggal pakai aja. Udah jadi sayang ya, udah jadi. Betul. Tuh. Di etalase nomor 24-nya sayang. Oke ya. Betul. Data setiap pembelian rok lilit kita sudah kasih free juga untuk ringnya ya. Udah ada free ringnya sayang ya. Betul. Tuh. Dia pemakainya bisa pakai ring dan juga tanpa ring juga bisa ya Min ya. Oke, buat kakaknya boleh banget ya. Kalau kakaknya mau buruan di check out di etalase nomor 24-nya sayang. Oke. Oke, buruan ya. Yang belum komen di komen dulu aja karena kita tinggal di 5 menit terakhir sayang. Kita tinggal di 5 menit terakhir. Jadi buruan ya yang belum check out buruan di check out ya. Yang masih ragu buruan di komen lagi aja sayang. Dan yang belum komen, boleh di komen-komen ya. Karena kita masih ada waktu 5 menit, sayang. Kita akan spillin satu per satu. Oke. Yang baru bergabung, boleh banget ya dicek-cek dulu, sayang. Di keranjang kuningnya. Kalau kalian penasaran, boleh banget ya. Di tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau di-spill di etalase nomor berapa. Oke ya. Oke, lanjut lagi ya, Kak. Coba kita lanjut nih, Min. Ke etalase berikutnya. Kita coba ke etalase nomor. Di etalase nomor 10 nih, untuk kebaya Pevita. Oke, kita ke etalase nomor 10 ya. Kita ada kebaya Pevita, sayang ya. Untuk kebaya Pevita ini, kita lagi flash sale juga ya, Min ya. Betul. Kita lagi flash sale, sayang ya. Tuh, di 30% sayang. Untuk flash sale-nya ada pengurangan harganya di 30% sayang. Yang aku pegang ini di kebaya Pevita di warna lilac ya.
Untuk warna lilac ini kita untuk di etalase nomor 10 ini kita nggak banyak lagi untuk warnanya saya ya. Kita tinggal di 4 warna. Ya, ada di warna dusty, warna lilac, warna mocha dan warna coksunya. Ya, buruan digercepin aja sayang ya. Harganya lagi miring banget ya Min ya. Harganya lagi miring banget sayang. Di harga 90 ribuan aja untuk atasannya ya. Kapan lagi dapat kebaya secakep ini ya? Kapan lagi dapat kebaya secakep ini di under 90 ribuan sayangku ya. Tuh. Yang aku pegang di warna lilac ya. Yang aku pegang di warna lilac kita juga ada 3 warna lainnya. Tuh, cakep banget ya. Direkomendasiin juga yang lagi cari kebaya buat wisuda. Ya, karena dia modelnya itu remaja banget ya Min ya, remaja banget. Untuk di etalase nomor 10 ini dia polanya agak kecil sayang. Polanya agak kecil ya. Tuh. Untuk ukurannya kita masih ready. Jadi buruan digercepin aja ya. Buruan digercepin aja di etalase nomor 10 ini di kebaya Pevita. Oke ya. Oke ya. Sayang ya, kita ada masih ada waktu untuk 3 menit ke depan sayang ya. Masih ada waktu untuk 3 menit ke depan ya. Tuh. Jadi yang belum check out, buruan di check out ya. Terus sebentar lagi hari akan jam 2 sayang. Ya. Kalau kakaknya check out hari ini ya, kalau check out di jam segini ya, kalau kakaknya check out sekarang pas kita lagi live ini, paketnya akan dikirim di hari yang sama sayangku ya. Paketnya akan dikirim di hari yang sama. Jadi buruan ya. Buruan sayangnya digercepin aja yang belum check out, buruan di check out dulu. Ya, yang belum check out buruan di check out sekarang sayang. Oke, Amin ya. Min, kita lanjut aja. Ke etalase berikutnya nih, Min. Kita ke etalase nomor 7 untuk kebaya Kinara. Oke, kita ke etalase nomor 7, kita ada kebaya Kinara sayang. Ya. Kebaya Kinara ini dia model tunik ya, model tunik di bahan tile Sabto sayang. Ya. Tuh, panjangnya sekitar 90 cm. Panjangnya sekitar 90 cm sayangku ya. Tuh, yang aku pegang ini di warna merah hati. Tuh. Ya, tuh. Udah full furring dengan bahan kaos ya. Dan udah ada pemanis pahit-pahitnya di bagian leher ya. Sampai bawah tuh. Dan udah ada sedikit cuttingan di bagian bawah sayangku ya. Di yang lagi cari kebaya yang detailnya simple, boleh banget ya. Boleh banget kita ada di etalase nomor 7. 7-nya sayang ya, di kebaya Kinara. Ya, kita juga ada warna lainnya seperti lime ya. Warna lime, warna abu, ya, warna mocha. Dan juga ada warna batanya sayang. Ya. Tuh. Cantik banget ya di etalase nomor 7. Kalau kakaknya mau buruan digercepin aja ya. Buruan digercepin aja di etalase nomor 7-nya. Oke ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Mimin bisa end live ya sayang ya. Ayo, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miminnya bisa end live. Oke ya. Ya, teman-teman yang mau komen-komen lagi ya sebelum kita end live, boleh banget nih Kak ya. Untuk menit-menit terakhir nih, tinggal di 1 menit terakhir nih Kak ya untuk waktu live streaming kita. Oke ya. Sepertinya tidak ada lagi ya Min ya. Tidak ada pertanyaan lagi dari teman-temannya. Min bisa end live ya sayang ya. Oke, kita akan kembali live lagi di jam 3 nanti ya Min ya. Di jam 3 sore nanti. Jadi yang belum follow, buruan di-follow dulu ya. Buruan di follow dulu biar nanti dapat notifikasi pas kita lagi live sayang ya. Oke ya. Tuh. Terima kasih ya sayang udah follow, yang udah komen ya. Nunggu komen dan udah check out. Terima kasih teman-teman yang udah check out. Ya, ditunggu barangnya sampai, semoga teman-temannya suka. Oke ya. Okay. Tuh. Aku pamit undur diri ya. Kalau ada kata-kata aku yang salah sayang, mohon dimaafkan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.